sambil nunggu yang lain, panitia gimana persiapannya, apakah sudah bisa itu? Panitia gimana, panitia? Silakan. Baik, sebentar Pak, kita mulai jam 9.30 ya, ini masih ada beberapa peserta yang belum join. Oke, siap. Lefuat, gimana Magelang cuaca hari ini? Mendung. Mendung nih. Bisa full atau tidak ini? Sama ini Bekasi lagi mendung ini. Sama berarti menyeluruh. Oh, mantap lah. Leri gimana di Tegal, Leri? Tegal cuaca gimana hari ini cuaca? Oh, Tegal. Oke, siapa nih? Le Udin ini. Gimana ini Le Udin nih? Halo Udin, Le Udin. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain, sambil menyapa-menyapa rekan-rekan kita yang ada di seluruh Indonesia ini. Lek Suroso yang di Solomon udah gabung gue, Lek Suroso. Halo, Lek. Wah. Assalamualaikum. Cuaca di Solomon hari ini gimana cuaca? Cuaca mendung, Lek. Cuaca mendung. Cuacanya mendung. Wes mantap dah. Iya. Oke. Siapa itu? Siapa itu, Lek? Oke, siap. Recording in progress.
Wah, Le Udin di mana, Le Udin? Halo, cek. Ya, posisi di mana, Le? Posisi sekarang? Posisi lagi di rumah mertua di kebon. Mantap deh. Iya, nih nganterin ini dulu anak-anak dulu ke mbahnya. Udah 2 minggu nggak ketemu. Oke. Sekarang di rumah mbahnya ini di kebun, enak sih. Yes, mantap, lanjutkan dulu. Iya. Ya ini juga tadi buru-buru sih. Saya pikir jam 9:30, taunya jam 9. Kurang sama aku tadi dikasih ke aku sama aja. Ya Allah, yang lainnya aja Mbak. Assalamualaikum Mbak Temon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan panitia, udah 9:30 agar sesuai schedule. Mungkin bisa dimulai. Absensinya udah ada di atas di chat. Di kolom chat silakan yang mau berabsensi. Atau mau saya backup absensi dari kita juga bisa. Oke, ambil absen dulu. Hendra Faisal dari Kota Padang, Le. Mantap. Teman, saya izin nggak sampai finish. Mau dampingi SRE Unsud, ini lagi visit industri. Oh, siap Pak Yogi. Pak Yogi ini dosen di Unsud ini. Selamat bergabung, Pak Yogi.
Iya, salam juga untuk SRE Polines, kami dari SRE Unsur ini. Oke. Neng Nadia bisa dimulai atau masih menunggu temannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Regita Fitri Cahyani sebagai pembawa acara Seminar Ahli 2021 dengan tema Solar Energy for the Better Future. Yang terhormat Bapak Nanang Apriandi, MS, STMT, selaku pembina SRE Polines. Yang saya hormati Bapak Tumang Sujet, BGST, selaku pembicara. Yang saya hormati Zulfikar Sultan, selaku Presiden SRE Polines. Yang saya hormati Mika Riksi Fananda selaku Ketua Pelaksana. Dan yang saya hormati para partisipan seminar ahli yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap diberikan kesehatan selalu. Amin. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi oleh pembicara sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima penutup. Memasuki agenda. Suaranya tidak terdengar suaranya. Untuk Pak Teman Sujedi, mohon maaf sebelumnya untuk menjadikan operator co-host. Operator co-host, oke. Ya. Operator. Operator ya. Iya Pak. Oke. Halo. Oke, silakan lanjut. Dengar, Pak. Di sana aku berdiri.
Selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Mika Riksi Fananda, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya kita semua pada pagi ini bisa berkumpul di acara seminar ahli SRI Polines tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Tuan Sujadi selaku pembicara pada seminar pagi hari ini, yang saya hormati Zulfi Kalista Hakim selaku Presiden SRI Polines periode 2020-2021, yang saya hormati para hadirin sekalian. Terima kasih buat panitia yang sudah menyiapkan acara sedemikian rupa, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Acara seminar ahli kali ini menyusun tema Solar Energy for the Better Future. Diharapkan para peserta dapat memahami dan mengetahui pemanfaatan dari energi surya. Di sisi lain juga diharapkan pemanfaatan energi surya di Indonesia juga akan semakin meningkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Presiden SRI Polines, namun beliau berhalangan hadir, mungkin bisa digantikan oleh Wakil Presiden SRI Polines. Kepada Saudara Wisnu Pangestu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber acara seminar ahli Bapak Temon Sujadi ST. Yang kami hormati Pembina SRI Polines, Bapak Nanang Apriyandi, STMT. Yang kami hormati Panitia Seminar Ahli SRI Polines, dan yang saya banggakan, peserta Seminar Ahli SRI Polines. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan nikmat, rahmat, hidayah, serta inayahnya, kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Mari kita mengingat-ingat bahwa kebutuhan akan bahan bakar konvensional kian mendesak seiring perkembangan zaman. Naiknya harga kebutuhan minyak mentah dan rusaknya kondisi lingkungan membuat para praktisi, akademisi, dan peneliti bergerak untuk mencari sumber energi baru terbarukan yang tentunya juga ramah lingkungan, seperti halnya energi surya. Mengutip dari Direktur Pusat Pengkajian Industri Manufaktur Telematika dan Elektronika BPPT, Andika Prastawa, menurut prediksi German Federal Government, terkait sumber energi primer dunia hingga tahun 2100, menunjukkan bahwa mulai tahun 2030, sumber energi primer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dunia akan mengalami tren penurunan drastis, dan akan digantikan dengan sumber energi terbarukan, terutama energi surya. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan surya dapat menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan listrik di masa mendatang. Keuntungan lain yang didapatkan dari pemanfaatan energi surya adalah terciptanya lapangan kerja baru yang akan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Di sisi lain, energi ini juga sangat ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang rendah. Bahkan teknologi yang menggunakan modul fotovoltaik pada pembangkit listrik tenaga surya menjadi salah satu metode untuk menurunkan emisi yang dihasilkan oleh unit pembangkit. Atas dasar alasan tersebutlah, organisasi kami, SRI Polines, mengadakan acara seminar ahli dengan harapan dapat membawa perkembangan baru pada masa depan energi surya dan ikut andil dalam memaksimalkan potensi energi surya tersebut. Acara ini juga sebagai langkah awal organisasi Polines berkontribusi bagi bangsa ini dalam pengenalan tentang energi surya. Dan harapannya tidak hanya sampai di sini, semoga kami bisa terus melakukan upaya-upaya yang bisa memaksimalkan penggunaan energi surya di Indonesia. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui seminar ini kita dapat memperoleh manfaat yang nantinya kita terapkan untuk mengembangkan potensi energi surya di negara kita demi kemandirian dan kemaslahatan bangsa. Wallahul muwafiq, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya.
Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Nadia Tasya selaku moderator. Saya akan menggunakan CV moderator. Nama Nadia Tasya Ayu Lutfiana, lahir di Demak tanggal 15 September 2001. Pendidikan 2007 hingga 2013 SDN Katonsari 3 Demak, 2013 hingga 2016 SMP Negeri 2 Demak, 2016 hingga 2019 SMA Negeri 1 Demak, 2019 hingga sekarang Politeknik Negeri Semarang, Teknik Mesin D3 Teknik Konversi Energi. Untuk pengalaman organisasi, 2015 hingga 2016 Koordinator Divisi Media Publikasi OSIS SMPN 2 Demak, 2016 hingga 2017 Wakil Sekretaris. Pins Blok PP9 nomor 6 Desa Cijengkol, Kecamatan Situ, Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17320, nomor telepon 085-711-256257, email temonsujadi@gmail.com, blog www.temonsujadi.id, tanggal kelahiran Mazlu'atul Huda, kemudian 2005-2008 SMK Wisuda Karya Kudus dengan mengambil jurusan teknik, kemudian 2011-2015 Unisma Bekasi mengambil jurusan material dengan jenjang S1, IPK 3,75. Kemudian masih prospek. Blok PP9 nomor 6 Desa Cijengkol, Kecamatan Situ, Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17320, nomor telepon 085711. Hmm.
petunjuk dari pembicara kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut Bapak Teman Sujadi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Sekarang berada di mana ya Pak posisinya? Sekarang lagi di Bekasi. Wah, kita sama orang Demak ya berarti. Oh iya. Yeah. Iya Pak, saya juga baru ngeh tadi Pak. Sama-sama orang Demak ya Pak. Sekarang udah lama gak di Demak ya Pak? Ya, kita sudah hampir 12 tahun di Bekasi sekarang. Oh, 12 tahun. Cukup lama ya Pak. Oke, baik. Mungkin tak usah berlama-lama lagi, sepertinya para peserta juga sudah tidak sabar terkait penyampaian materi hari ini. Maka selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Teman Sujadi untuk menjelaskan materi terkait solar energi. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Oke. Apakah materinya terlihat? Sudah terlihat Pak, bisa dilanjut saja Pak. Oke, siap. Oke, kita lihat dulu. Kita hapus dulu. Ya, saya itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia SR Polines yang saya hormati, kepada dewan pembina SR Polines yang saya hormati juga, kepada teman-teman semua dari komunitas RAI, Reunable Energy Indonesia, maupun komunitas panel surya desa, maupun komunitas-komunitas kita yang masih tertaut tentang Reunable Energy, yang dimanapun kalian berada, saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, sehingga dapat berkumpul, bersilaturahmi, berdiskusi ya, untuk pemaparan materi pagi kali ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Ya, gimana ya? Saya mulai nih dari. Oke, saya akan share screen yang saya share screen materinya dulu. Aduh, kok nggak bisa kita. Kita coba share screen-nya dulu. Oke, ya. Mohon maaf ya. Oke, hari ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman dari SR Polinet untuk menyampaikan sebuah materi solar energy for the better future. Mau sedikit cerita bahwa dulu saya sebenarnya mau kuliah di Polinet dulu. Dulu setelah saya dari SMK Sudakara Kudus, saya sempat ingin kuliah di Polinet, tapi ya mungkin kehendak Allah kehendak lain. Sampai sekarang saya bekerja di PT Astral Dator, terus kita lanjutkan kuliah di Bekasi sampai sekarang ini dan ya alhamdulillah ya kita yang dulu keinginan saya ingin kuliah di Polines enggak terwujudnya, malah sekarang jadi pembicara di Polines ini. Itulah mungkin kehendak Allah seperti itu. Oke, hari ini kita dan dari tim Renewable Energy Indonesia atau kita singkat RAI itu akan membacakan presentasi tentang solar energy for the better future. Nah, ini saya akan perlihatkan dulu bahwa di sini itu ada beberapa yang kita ikut sertakan, dan ada salah satunya ada dari Ica Solar, ada Innovator
4.0 Indonesia, ada KSDI. KSDI adalah Koperasi Satelit Desa Indonesia. Terus ada Kendi. Kendi adalah Koperasi Energi Desa Indonesia. Ada SCP itu perusahaan kami, dan Komunitas Panel Surya adalah komunitas kami yang sekarang sudah berkembang di Facebook. Kalau kita jumlahkan total semua komunitas kami itu ada sekitar ada 200. Tes audio mana ya? Oke. Mohon maaf Pak, suaranya bisa agak dibesarin lagi. Sepertinya peserta masih kurang mendengar Pak. Kurang mendengar ya. Oke. Apakah sudah terdengar? Apakah sudah? Jelas. Sudah Pak. Oke ya. Ya itu ya, bahwa hari ini kita ada Ica Solar, ada Innovator 4.0, ada KSD, ada Kendi, ada SCP, perusahaan kami. Ada Komunitas Solar Panel Indonesia, itu komunitas kami yang ada di Facebook ya. Dan kalau kita total jumlah komunitas kami yang ada di Facebook itu ada sekitar 200 ribu orang yang sudah bergabung di komunitas kami. Bahkan setiap bulan itu naik sekitar 20%. Ya, oke. Gini, tadi CV saya sudah dibaca lengkap, saya nggak enak sih mau baca lagi lah. Tapi seperti ini sekilas tentang diri saya, bahwa saya suka menulis ya, suka tulisan saya. Oke. Ini tadi yang saya maksud adalah Kendi. Apa itu Kendi itu? Ini salah satu Kendi adalah Koperasi Energi Nusantara Desa Indonesia. Ini visi-visinya menggali potensi-potensi desa-desa yang ada di Indonesia. Ini anggota kami itu dari seluruh desa-desa di Indonesia itu kita berkolaborasi ya. Jadi anggotanya ada di Kalimantan, di Sulawesi, ada di Papua, itu kolaborasi dari Kendi. Apa sih layanan yang ada Kendi, ada apa aja? Ada pembangkitan, ada PLTS, mikrohidro, ada biogas, ada bank sampah, ada distribusi, ada sekolah energi juga. Kita sedang mengarah ke sana. Nah, siapa itu dewan pengawas dan pembimbingnya itu? Dewan pengawas ini adalah Bapak Budiman Sujat Miko. Budiman Sujat Miko adalah inovator yang kemarin mendapatkan Innovator 4.0 itu. Sekarang menjabat sebagai apa ya? Sekarang menjabat akan menjabat sebagai apa kemarin saya lupa, dan akan membuat bukit algoritma di daerah Jawa Barat. Rencananya sih lagi akan dibikin bukit algoritma di Jawa Barat. Kemarin sudah peletakan batu pertama. Nah, next, selanjutnya ini kita cerita dulu ya, kita sebelum ke materi kita cerita dulu bahwa kita juga ada di Ica Solar. Ica Solar itu perusahaan swasta yang bergerak di bidang renewable energy. Kita sudah ada dari tahun 80-an ya, tahun 80-an kita sudah ada. Kalau teman-teman tahu ada UPS merek Ica, itulah dari UPS itu, terus kita mengembangkan bisnisnya menjadi sekarang fokus ke renewable energy, yaitu Ica Solar ya. Kita sudah TKDN di atas 45%, dan kita sudah juga masuk dalam APAMSI, asosiasi perusahaan itu renewable energy yang ada di Indonesia. APAMSI ada AEC itu kita sudah menjadi perusahaan yang tergabung dalam perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy. Terus ini yang saya, apa itu RE itu? RE itu komunitas kami ya, namanya itu Renewable Energy Indonesia. Kegiatan-kegiatannya apa itu? Kegiatan-kegiatannya ini kemarin salah satunya adalah kopter. Kita membahas tentang renewable energy, tentang potensi-potensi pasar, tentang bagaimana melakukan edukasi-edukasi. Ini terbentuk sekitar 14 Juli 2019 ya. Kita bentuk ini, sebelum terbentuk ini kita juga melakukan beberapa kopter. Salah satunya kita kopter di Semarang ini. Semarang ini kita kopter pertama dan perdana itu di Semarang ini. Kita berdiskusi dengan kawan-kawan kita yang ada di Semarang, diskusi, sharing, ngopi di Semarang. Itu pertama kali di Semarang. Terus kedua kita di Bekasi, ini ketemu ada dari anggota kita yang dari Medan datang ke Bekasi, atau dari anggota kita yang dari Depok datang ke Medan. Inilah salah satu ini kopdar-kopdar yang kita lakukan. Terus dari RE sendiri itu kita juga melakukan beberapa kunjungan-kunjungan ya. Kita melakukan kunjungan ke PLTA Cirata, kita commissioning dan testing PLTA 120 MW.
Nah, ini kebetulan itu anggota dari REC itu ada yang bekerja di PLT Cirata atau yang itu kontraktor utama itu Andritz Hydro itu ya. Itu kita kemarin pas waktu commissioning dan testing kita datang ke sana, kita melihat langsung bagaimana itu objek vital nasional kan PLTA itu kan PLTA Cirata itu masuk objek vital nasional. Kita lihat masuk ke sana tentang tentang semua yang ada di PLT Cirata kita tahu, Terus kita juga meninjau ya, calon PLTS terapung terbesar se-Asia yaitu nantinya akan di Cirata itu nanti akan dibangun PLTS 145 MW. Nanti tapi itu masih proses ini kan masih proses apa yang namanya ya, pendanaan dan segala macam itu mungkin akan lama. Tapi teman-teman Polines, teman-teman mahasiswa Polines silakan kalau mau mendaftar atau melamar potensi-potensi lamaran kerja yang ada di Cirata itu ada banyak. Kita juga tahu juga. Oke, salah satunya itu. Terus kita juga melakukan kunjungan ke pabrik solar panel. Salah satu pabrik solar panel yang kita kunjungin kemarin adalah Solar West yang ada di Bogor. Kita ke sana, kita melihat, kita membawa anggota-anggota kita melihat bagaimana sih proses raw material dari nol atau dari raw material pertama sampai finished good menjadi sebuah panel surya seperti apa. Nah, ini juga bisa menjadi sebagai acuan untuk para mahasiswa seandainya nanti bisa atau mau mengadakan kunjungan industri ke pabrik panel surya. Kita punya channel-channel dari Ica Solar, dari LEN, dari JSK Solar, dari Solar Quest, atau dari perusahaan-perusahaan nasional yang ngelink dengan kita bisa melakukan beberapa poin sehingga nanti bisa dilakukan kunjungan industri ke sana. Terus, ini untuk kegiatan-kegiatannya yang lain bersifat sosial ada beberapa sih. Kita melakukan semacam ya, santunan anak yatim, kemarin kita santunan anak yatim di daerah Subang, terus kemarin yang terakhir ini kita melakukan instalasi masjid di Cicalengka. Ini masjid di Cicalengka itu di daerah Bandung Timur atau Bandung. Tapi ironis sekali ya, Bandung yang terkenal dengan glamornya, dengan mewahnya, tapi ada salah satu masjid yang 16 tahun itu tidak teraliri listrik. Terus kemarin kita teman-teman dari RAID, dari komunitas semua, kita melakukan donasi ya. Donasi hampir mencapai 20 jutaan, terus kita uangnya itu kita kumpulkan, kita belikan peralatan-peralatan PLTS, terus kita pasang di sana. Ya, kondisi masjidnya seperti itu, atapnya masih atap bambu, tapi anyaman bambu, terus masjidnya memang benar-benar nggak ada listriknya. Listriknya yang terpasang adalah listrik dari DC, itu pun dari bantuan beberapa tahun yang lalu, dan sudah tidak bisa difungsikan. Terus kemarin kita datang ke sana, kita install PLTS, mereka sangat senang sekali, DKN-nya juga sangat senang sekali, dan kemungkinan nanti juga kita akan ke sana lagi untuk melengkapi perlengkapan lainnya seperti kayak Al-Quran, tempat wudhu, terus sajadah, terus mukena, dan lain-lain. Kemungkinan nanti akhir bulan ini kita juga akan melakukan kunjungan ke sana lagi untuk melakukan itu. Terus bahwa kita juga mempunyai namanya training center. Sebenarnya training center yang pertama yang kita mau bikin itu di Bekasi ya. Tapi kita juga punya training center di Jakarta, yaitu milik Ica Solar. Ica Solar, teman-teman mahasiswa seandainya mau belajar offline atau belajar tentang bagaimana merakit panel surya yang baik atau merancang sistem-sistem on-grid atau off-grid dari panel surya, nanti bisa datang ke Ica Solar di Jakarta atau datang ke Bekasi. Atau di Malang kita juga ada. Di Malang juga ada, di Bandung juga ada. Tapi mungkin kita fokus di Jakarta sampai Bekasi. Dan dekat-dekat ini kita juga akan melakukan sertikom ya, sertifikasi kompetensi renewable energy ya, atau PLT EBT tadi seperti itu, PLT EBT tadi pembangkit apa ya itu tadi. Ya, nanti rencananya akan kami lakukan di Unisma Bekasi bulan-bulan. Dekat-dekat ini akan kita lakukan pelatihan offline dulu, setelah itu kita akan melakukan sertifikat kompetensi mengenai renewable energy. Ini penting sekali loh, kalau kita punya sertifikat ini, kita minimal kita punya itu bahwa setiap instalasi listrik tuh yang install tuh harus punya sertifikasi. Ini jadi misal teman-teman dari mahasiswa itu kok punya keahlian listrik di keahlian listrik atau jurusan listrik tapi menginstal listrik ke daerah, ke teman-teman atau ke rumah-rumah yang ada itu sebenarnya secara hukum tidak diperbolehkan karena tidak mempunyai sertifikasi kompetensi. Walaupun sudah ahli, tapi kalau tidak mempunyai sertifikasi kompetensi nanti bisa dipermasalahkan di kemudian hari.
Oke, ini kita masuk ke sini. Kita masuk ke apa sih itu energi baru dan terbarukan? Energi baru terbarukan, kenapa itu? Kenapa pemerintah sekarang itu gencar sekali pada energi baru dan terbarukan? Nah, kenapa Jerman negara maju yang terkenal dengan nuklir dengan segala macamnya, kenapa mereka meninggalkan nuklir dan mengarah ke energi baru dan terbarukan? Nah, kita lihat portofolionya seperti ini. Nah, kenapa harus renewable energy lah? Nah, karena salah satunya bisa menyelamatkan lingkungan. Potensi energi terbarukan di Indonesia itu lebih dari 300 gigawatt ya, 300 gigawatt. Nah, terus salah satunya adalah cadangan energi fosil kita semakin menipis. Terus yang lain-lainnya, apa ya lain-lainnya? Nah, kita mengarah ke sini. Nah, inilah. Kenapa kita hari ini membahas ke panel surya? Panel surya itu didorong pemerintah untuk digerakkan atau digencar-gencarkan sehingga masyarakat pengguna PLN itu nanti akan berkolaborasi dan memilih PLTS. Seperti apa? Karena ini, karena ada potensi ini, potensi tenaga surya di Indonesia itu sampai 200 gigawatt, sangat besar sekali ya. Walaupun ada potensi-potensi dari pembangkit renewable energy lainnya, ada geotermal, ada mikrohidro, ada angin, tapi potensi tenaga surya itu 200 gigawatt. Bayangkan loh 200 gigawatt. Artinya kalau dulu kan ada program PLTS 1 juta atap. Misal 1 juta pelanggan PLN itu memakai 1 juta memakai 1000 itu pun sudah mencapai 1 megawatt ya. 1 juta pelanggan PLN memakai 1000 watt itu sudah 1 megawatt. Bayangkan kalau 1 juta pelanggan PLN memakai 10.000 atau enggak, jangan terlalu berat, mungkin kita 100 juta pelanggan PLN yang ada di Indonesia memakai 1 kW 100.000 watt itu sudah berapa itu potensinya. Matahari kita bersinar terus dan continue setiap tahun pasti bisa menghasilkan listrik yang dengan baik. Itulah potensi-potensi ini yang kita gerakkan dan kita beberapa komunitas ini kita bergerak untuk renewable energy ya. Karena ada potensi besar ini. Potensi besarnya yang bisa dimanfaatkan dimanapun. Kita menjemur panel surya di luar sudah otomatis mendapatkan listrik ya. Bayangkan kalau kita harus mikrohidro atau angin. Kita perlu angin dengan kecepatan sekian. Misal kalau kita sering baca itu angin kecepatan 4 meter per sekon. Atau kita mikrohidro, kita butuh air dengan tekanan sekian. Enggak bisa, enggak ada. Misal di Demak, enggak ada di Demak. Atau di Semarang. Semarang oke lah, di daerah Ungaran yang ada air terjun, mungkin itu bisa dikondisikan. Itu pun harus dibikin bendungan sehingga nanti juga bisa air yang terkonsentrasi bisa menggerakkan dari mikrohidro itu. Tapi kalau panel surya, kita cuma menjemur aja panel surya itu. Di depan rumah kita sudah mendapatkan listrik ya. Nah, itulah menariknya panel surya di sini itu. Ya, yeah, next ya. Oke, okay, next. Oke. Okay. Ya, yeah. Nah, keunggulan panel surya dibandingkan dengan renewable energy yang lain itu apa? Ya, itu tadi ya, saya jelaskan bahwa panel surya dapat didapatkan secara gratis dimanapun. Kita mau taruh di depan rumah bisa, di atas genteng bisa, di loteng bisa, atau maupun kita taruh di atas tas kita juga bisa mendapatkan elektrik. Menghemat biaya listrik oke lah, emang tetap kalau kita memakai second power yang bisa kita sinkronasi ke PLN rumah kita, pasti kita akan menghemat biaya listrik kita. Terus tidak memakai ban korsi yang berat, ya tidak memakai ban korsi berat, dapat dipasang di mana saja, yaitu tadi ya dapat dipasang di mana saja. Kita bahkan pasang di bahkan kalau kita perhatikan dari dulu bahwa kalkulator yang memakai panel surya kecil itu tipe apa? Itu tipe thin film ya, thin film itu sangat sensitif terhadap cahaya rendah sehingga dia kita taruh di luar yang ada cahaya rendah pun dia sudah bisa mencharger. Itulah teknologi thin film itu. Kapasitas listrik yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang kita inginkan. Kita mau butuh listrik berapa kWh? Kalau kita bicara tentang listrik itu kita bicara tentang energinya ya. Berapa kWh yang kita butuhkan dalam sehari? Misal satu hari kita membutuhkan 4 kWh, berarti kita masangnya adalah 1000 WP karena perbandingannya 1:4 itu untuk energi yang bisa didapatkan.
Nah, apa sih definisi dari PLTS itu? Pembangkit listrik tenaga surya. PLTS atap ya, pembangkit listrik tenaga surya yang itu ya, melalui konversi sel fotovoltaik sehingga dirubah menjadi energi listrik. Oh, PLTS atap ya, karena ditaruh di atap. Makanya ada program PLTS sejuta atap ya, karena PLTS-nya ditaruh di atap semua. Kebanyakan seperti itu. Karena pelanggan PLN kan pelanggan rumahan ya, pelanggan rumahan. Jadi otomatis atap-atap mereka yang biasanya hanya berdebu dan hanya ada kotoran-kotoran itu, kita taruh PLTS di atasnya, bisa menghasilkan listrik ya. Ada benefit lain sebenarnya. Ada benefit satu, kita bisa mendapatkan listrik. Kedua, itu ya, mencegah apa ya, ada estetika yang wah, nah kalau rumah mewah harga 4 miliar kalau nggak ada PLTS-nya kurang manis ya. kemarin kita di Cakung itu rumah kita menginstal PLTS skala 2 kW itu, rumah skala 2 harga 4 miliar 3 lantai itu kalau ada PLTS-nya kelihatan sangat sangat berkelas sekali. Itulah yang sekarang digencarkan dari pemerintah bahwa program PLTS atap itu digencarkan dengan stimulus-stimulus yang mereka tawarkan, kayak ekspor impor 100%, kayak itu dari apa itu pengurangan abodemen yang 40 jam itu dan lain-lainnya itu. Itu salah satu strategi pemerintah agar PLTS atap ini menjadi lebih menarik di mata masyarakat. Nah, PLTS atap itu PLTS ya itu dari foto kan cahaya, volta listrik ya, dari merubah dari cahaya menjadi listrik. Nah, itu secara singkatnya seperti itu. Jadi kalau kita ada cahaya rendah, kalau cahaya rendah itu sudah kalau di PLTS itu yang paling utama tegangan ya. Kalau tegangan sudah keluar nanti arusnya akan mengikuti. Tegangan keluar nanti arusnya akan mengikuti. Makanya sistem atau desain apapun kita biasanya di titik beratnya pada VOC itu, tegangan terbuka dari panel surya itu. Nah, tadi ya dari medan listrik menyinari sinar surya terus diserap oleh N tipe positif dan N tipe negatif elektron tipe atau mengalirkan listrik. Secara sederhana seperti itu. Oke, next. Ah, ini. Misal ini seperti tadi yang bilang, apa yang kita bayangkan seandainya kita melihat apartemen di atasnya itu full PLTS. Terus apa yang kita bayangkan seandainya kita melihat pabrik-pabrik di Jawa Tengah. Kemarin kita dari ada di Sun Energy itu kita memasang di Jawa Tengah di pabrik apa itu sebesar 1 MW. Terus ada di pabrik di Coca-Cola itu memasang panel surya terbesar se-ASEAN. Se-ASEAN. Ini karena pabrik Coca-Cola ini memasang ini sampai Menteri Erick Thohir ini sampai bilang kok bisa-bisanya kecolongan tuh. Seandainya pabrik-pabrik seluruh Indonesia itu memasang PLTS, dia akan mengurangin itu nah, cost-nya itu sangat di atas 50%. Nah, itu yang membuat PLN khawatir kalau perkembangan PLTS itu sangat besar. Tapi mereka juga ada target karena ada target dari bauran energi terbarukan yang mau dicapai oleh Indonesia seperti itu. Nah, ini pabrik saya di PT Astra Honda Motor di Cikarang ya. Cikarang ini yang kemarin ini ya, di PLTS ini kita juga sudah mengalami penambahan terus. Karena apa? Karena cost down dari pemakaian listriknya sangat besar sekali, bahkan sampai 40% loh. Penyedia listrik di kawasan namanya kan Cikarang Listrik itu sampai memanggil HRD, memanggil kami itu, kok kenapa kok PLTS atau kenapa kok listriknya itu bisa berkurang sangat gratis sampai 40%? Oh, ternyata mereka tidak tahu bahwa kami telah memasang PLTS di atapnya sehingga nanti kebutuhan listrik dari perusahaan kami itu berkurang sampai 40%. Bayangkan loh. Bayangkan. Halo. Oke, halo. Kita lanjutkan ya. Bahwa dimanapun ya, kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswi nanti bekerja itu, boleh fokus dari sebuah perusahaan adalah satu efisiensi cost. Satu efisiensi cost itu menjadi poin utama. Kalau di mana efisiensi cost terus meningkatkan safety dan lain-lain. Tapi untuk beberapa hal yang biasa kita lakukan, namanya improvement atau ide-ide proposal itu biasanya kita akan menuju pada menurunkan cost. Kalau kita bisa menurunkan cost, berarti kita nanti bisa menjadi agen improvement di tempat kerja kita ya.
Nah, ini adanya kosdon yang sangat lumayan besar itu, kita kemarin install lagi, tambah lagi berapa ratus KWP di area belakang itu. Terus next ya, lanjutnya kita. Ah ini, kalau secara fakta itu, misal 1,2% gurun Sahara ditutupi panel surya, sebenarnya itu bisa mencukupi semua kebutuhan energi seluruh dunia. 1,2% loh, gurun Sahara loh. Kecil sebenarnya, tapi bisa menutupi kebutuhan energi dunia. Makanya itu untuk beberapa negara-negara maju di Cina saat gila-gilaan sekali untuk berinvestasi PLTS. Di Amerika ada Disneyland, itu mereka membentuk kayak Mickey Mouse berbentuk panel surya. Bahkan Singapura sedang berlangsung saat ini, dia akan memasang PLTS-nya itu di Australia. Singapura memasang PLTS di Australia, terus dia akan menyalurkan kabelnya bawah laut sampai ke Singapura. Bayangkan berapa ribu kilometer itu. Tapi mereka bisa loh. Tapi proyek ini sedang berjalan atau mungkin verifikasi dan lain-lain. Tapi mereka gila berani seperti itu. Artinya apa? Artinya gini, misal nanti di Australia itu waktu siang dan Singapura itu malam. Artinya nanti malam di Singapura itu akan tercover PLTS dari siangnya di Australia. Menarik kan ini PLTS sejauh ribuan kilometer, tapi mereka mau berinvestasi miliaran dolar untuk PLTS. Nah, kalau beberapa kalau kita tahu, kalau di Semarang ini saya tahu di kantor SDM yang dekat pelabuhan itu ada PLTS. Ini juga di Jakarta ada. Kalau teman-teman yang di Semarang itu kalau arteri yang pinggir laut itu ya, kantor SDM itu memasang PLTS. Saya tahu itu, saya kan sering lewat situ juga. Itu dia memasang PLTS. Terus ini di kantor-kantor gedung di Jakarta itu kebanyakan juga memasang PLTS di sekolah-sekolahan. Di DKI itu kebanyakan sekolah-sekolah itu memasang PLTS. Karena apa? Karena untuk mengurangi biaya PLN itu, terus mengurangi emisi karbon yang besar ini, terus itu, emang kita prospek ke renewable energy. Salah satunya ini, apa sih proyeksi bauan energi? Bahwa untuk saat ini kita tuh penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia itu hanya nggak ada 10%, artinya itu yang digunakan energi terbarukan di Indonesia itu nggak ada 10%. Targetnya 2020 itu mencapai 20%. Ini sangat berbahaya. Ini kita melakukan tadi itu tujuannya adalah hanya untuk meningkatkan bauran energi di Indonesia ya. Nah, karena kita masih fokus di minyaknya sampai 32% di gas juga 28%. Tapi di EBT kayak panel surya, wind turbine, mikrohidro, atau ombak atau apa lainnya yang energi baru terbarukan itu masih 10%, masih kecil sekali. Makanya potensi tadi yang sampai 200 gigawatt dari panel surya itu sangat mungkin bisa dilakukan. Oke. Nah, ini di Jakarta ya. Di Jakarta pengembangan pemanfaatan panel surya di Jakarta itu per bulannya atau mungkin dari rank 2019 sampai 2020 itu naik di atas 25% di Jakarta aja loh. Kenapa? Ini di Jakarta ini saya kasih catatannya. Di Jakarta ini 27% itu yang tercatat di PLN. Yang tercatat di PLN-nya. Artinya yang tidak tercatat itu sangat lebih banyak lagi potensi. Artinya bisa aja macam kita kasih 10% yang tidak tercatat di PLN itu melakukan instalasi PLTS. Oke, di Jawa Tengah misalnya ini di Jawa Tengah itu juga melalui signifikan itu penambahan yang install PLTS. Kalau di daerah Semarang kita ada teman kita yang namanya Kevin juga dulu tuh mengalami kendala-kendala. Pasang PLTS, misalnya kita masang PLTS on itu kendalanya adalah bahwa dari daerah sono PLN Ryan sono ternyata dia tidak bisa menyediakan KW Exim, KW ekspor impor yang kita butuhkan untuk proses ekspor impor dari PLTS menuju ke grid PLN. Itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa memenuhi itu kan. Terus kita kirim DM ke Kementerian ESDM, Kementerian terkait. Akhirnya malah
dikasih gratis itu gawe eksim, dikasih gratis dan bahkan dijadikan duta untuk Jawa Tengah. Duta untuk Jawa Tengah untuk buat contoh loh, inilah ada pelanggan PLN yang sudah menginstal PLTS dan sudah melakukan ekspor impor ke PLN. Gitu, menjadi duta. Dia dipanggil, ada seminar PLN, ada seminar dari PLN, nanti dia dipanggil untuk memberikan testimoni-testimoni tentang PLTS yang sudah dia pasang di rumahnya. Di Jawa Tengah loh, di Jawa Tengah saja sudah sangat potensinya sangat besar sekali ya. Oke ya, Bah, ini berapa sih potensi per meter kubiknya, per meter persegi dari PLTS itu? Kalau kita hitung rata-rata itu PLTS itu per meter perseginya itu sampai 4,2 kWh. 4,2 kWh per meter perseginya itu. 4,2 kWh. Itu dari mana 4,2 kWh itu ya? 4,2 kWh itu 4,2 itu adalah rank satu hari ya. Satu hari itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Atau kita namanya itu bisa kita sebut namanya sun peak hour, SPH. Sun peak hour itulah total energi yang bisa dihasilkan PLTS dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu sun peak hour sekitar 4,2 kWh. Dari mana angka itu ya? Atau dari mana angka itu bisa didapatkan? Oh, itu dari sini. Dari jarak matahari sampai jarak ke bumi, terus suhu matahari sampai suhu bumi. Nah, setelah jarak itu ternyata di bumi kan ada beberapa lapisan dari atmosfer, ada atmosfer, ionosfer dan segala macamnya itu dikonversi ya, dikonversi itu menjadi per meter kubik, per meter perseginya itu sekitar 1054 watt per meter persegi atau kita bulatkan menjadi 1 kWh per meter persegi. Nah, 1 kWh per meter persegi ini yang bisa dimanfaatkan. Nah, nanti sun peak hour ini berbeda-beda di daerah mana? Kita di daerah Semarang atau daerah Bekasi atau di daerah Kalimantan sangat berbeda. Kita ambil kasusnya seperti ini. Kita ambil kasus di daerah Semarang. Daerah Semarang ini untuk sun peak hour-nya ini mencapai berapa ini? Nah, oke, kita nah ini Semarang mencapai 4,2 kWh per KWP. KWP itu kilowatt peak ya, kilowatt peak artinya gini, kalau kita memasang 1000 watt peak atau 1000 watt peak itu kita akan potensi terbesar kita akan mencapai 4,24 atau kita akan menghasilkan energinya 4 kWh. Terus kita bulatkan 4 kWh. Itu di Semarang ya. Semarang itu bisa sekitar 4,24 kWh. Itu potensi kalau kita install PLTS. Nah, potensi ini pun bisa kita lebih besar lagi. Caranya gimana? bukan pakai reflektor bukan, tapi kita pakai tracker, sun tracker. Kita kalau bisa mengejar sudut matahari, sudut azimut atau sudut matahari terhadap panel surya, dia akan bisa potensi mendapatkan sampai 6 kWh per hari itu sangat bisa sekali. Gitu. Dan teman-teman yang di komunitas kita sudah membuat semacam itu, sun peak hour ya. Sun peak hour. Atau mungkin kalau teman-teman mahasiswa yang berfokus di renewable energy bisa aja menjadi judul skripsi analisis pemakaian sun peak hour terhadap jumlah energi yang bisa didapatkan dari panel surya. Bisa aja seperti melakukan penelitian tentang sun peak hour itu. Itu kalau kita sudah aplikatif dan teman-teman semua sudah bisa membuat ini. Ini di Semarang itu seperti itu. Kalau di daerah lain yang kayak di Malang atau yang dia panas tapi dia dingin, dia malah panel surya akan berpotensi lebih besar lagi pendapatan dari energi yang bisa didapatkan dalam satu hari itu. Ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana sih menghitung energi dan total daya yang dihasilkan dari PLTS itu? Nah, kalau ini kita mau balik ke basic teori bahwa energi itu ya adalah watt hour ya. Satuannya itu WH atau kalau 1000 WH itu ya berarti 1 kWh. Kalau di PLN kan berapa sih kalau kita beli token? Berapa dapat kWh berapa ini? Kalau misalnya 100.000 dapat 60 kWh, berarti nanti 60 kWh itu dibagi berapa sih? Dibagi 30 atau dibagi total energi kita dalam satu hari. Misal satu hari kita memakai 6 kWh. Berarti kalau 60 bagi 6 berarti 10 hari. 10 hari kita bisa beli token lagi. Itu ketahuan situ ya. Kalau cara menghitung lebih cepat ya kita menghitung energinya. Energinya berapa sih? Kita sehari atau kita cara gampangnya kita ngisi token dalam sebulan itu berapa ratus ribu. Kalau kita
ada dalam sebulan itu 100 ribu, berarti 100 ribu tadi 100 ribu dapat 60 KWH, 60 KWH berarti dibagi 30, berarti sekitar 2 KWH berhari. Nggak mungkin 2 KWH berhari. Ya. Karena untuk lampu aja itu sangat sudah tidak memungkinkan. Apalagi kita punya kulkas, punya AC, punya mesin cuci, atau mungkin yang lainnya. Untuk saya sendiri aja, saya sehari sekitar menghabiskan sekitar 10 KWH. 10 KWH ya. Berarti kalau dalam sebulan, saya menghabiskan sekitar sebulan ya. Sebulan saya menghabiskan berarti sekitar 300 KWH. 300 KWH kalau kita konversikan ke rupiah, dibagi 60 berarti sekitar 300-400 ribu ya. 300-400 ribu yang saya harus beli token di PLN. Tapi sekarang karena saya sudah memakai PLTS, saya 4 tahun ini ya kita bayar PLN-nya sesuka-suka kita. Ini aja token saya sudah habis, saya biarkan aja. Karena PLTS kita masih mempunyai cadangan energi sampai 25 KWH ya. Artinya kalau misal ada blackout dari PLN lagi, kalau blackout mati lampu selama 3 hari, kita tenang aja lah. Karena PLN, karena saving energi yang kita punyai bisa bertahan sampai 3 hari ke depan. Oke ya, bahwa satu, kita menghitung energi dan daya. Daya adalah puncak dari puncak atau satuannya adalah watt. Misal kita misal kita punya di rumah, pertanyaan gini. Kita di rumah 1.300, berapa sih yang harus kita pasang inverternya? Dayanya berapa inverternya? Nah, kalau kita memakai inverter, biasanya kita kalikan safety factor-nya 1.5. Jadi kalau kita pakai 1.000 watt, kita kalikan 1.5. Minimal kita pasang 1.500 watt, atau 2.000 atau 3.000 sekalipun. Nah, kenapa harus lebih tinggi dari daya PLN? Karena di inverter tuh beda dengan PLN. Inverter beda dengan PLN. Inverter adalah stand-alone power yang kita rak atau yang kita gunakan berbeda dengan PLN. PLN pembangkitnya sudah skala mega-megawatt. Kita di rumah baru skala kilowatt, sangat kecil sekali. Karena nanti ada beberapa peralatan-peralatan yang sangat sensitif terhadap itu in current atau surge atau lonjakan-lonjakan tegangan yang bisa menyebabkan inverter kita rusak. Makanya kalau kita mendesain sebuah sistem minimal 1.5-nya atau 3 kalinya akan lebih bagus. Itu seperti itu. Jadi ada energi dan daya. Ya. Nah, jadi setelah kita membahas tentang tadi introduction dari sistem renewable energy, kita akan mengarah ke panel surya. Apa sih panel surya itu? Tak kenal maka ya tak sayang, kita nggak akan pernah mengenalkan panel surya kepada teman-teman semua kalau teman-teman tidak mau mengenali panel surya itu apa itu. Ya. Nah, di sistem panel surya itu sebenarnya ada dua sistem. Ada dua sistem yang terkenal. Satu sistem off-grid system, kedua sistem on-grid system. Pokoknya ada dua ini. Ada dua yang utama, off-grid dan on-grid. Bedanya apa ini? Nah, kalau bedanya apa, kita mengarah ke sini. Kalau on-grid system itu, skemanya seperti ini. Bahwa dia ada solar panel, ada inverter, langsung masuk ke utility. Utility adalah PLN ke grid rumah kita. Nah, kita seperti ini kita coba. Nah, seperti ini skemanya seperti ini. Dari panel surya, inverter langsung bisa digunakan ke grid ya. Grid itu PLN-nya. Tapi sebelum melewati grid itu, nanti inverter akan membackup semua yang ada di rumah kita. Dari panel surya, inverter grid. Ya, dari panel surya, inverter grid. Itu on-grid sistemnya. Makanya kalau di on-grid sistem itu penghematan tagihan PLN bisa sangat di atas 50%. Ya. Bisa melakukan ekspor impor. Tadi ekspor itu kita mengirim energi kita ke grid PLN. Ekspor berarti kita mengambil dari PLN, mengambil untuk kebutuhan rumah kita. Dan makanya untuk saat ini on-grid system sangat menarik. Kenapa? Karena sedang ada perbincangan-perbincangan atau permen-permen yang akan dikeluarkan. Kalau dulu pun kita ekspor 100%, dihargi 65%. Tapi sekarang sudah ada aturan baru yang akan mungkin disahkan dan semoga disahkan. Kita ekspor 100% akan dihargai 100%. Menarik, ini sangat menarik sekali sehingga stimulus-stimulus yang dicoba dirancangkan pemerintah itu akan meningkatkan proyeksi bauran energi terbarukan di Indonesia. Nah, kalau on-grid system tadi kan, kalau on-grid system seperti ini kan dia ada panel surya, inverter langsung masuk ke grid ya. Nah, kenapa? Dia lebih murah. Karena apa? Karena hanya kita investasinya ada di panel surya, inverter, kabel, terus safety atau speed gear dari safety, terus sudah beres kan, murah, mudah, hemat, efisien, dan hasilnya bisa diandalkan. Ya tadi, makanya beberapa pabrik-pabrik besar tadi itu dia memakai sistem off-grid.
memakai sistem on, dia tidak memakai baterai. Ya, pokoknya semua semua pemakaian energi pada siang hari itu tercover oleh panel surya. Nanti kalau dia ada lebihan energi, dia diekspor ke grid PLN. Nanti pas akhir bulan, nanti misal ini pemakaian ini 1000 kWh, ekspornya berapa? Ekspornya 500 kWh, berarti nanti ada pengurangan dari selisih dari pemakaian 1000 kWh dikurangin dari ekspornya itu, nanti baru dijumlahkan PLN untuk kita bayarkan tagihan di bulan itu. Ini on-grid sistem seperti itu. Yang kedua, sistem yang kedua adalah sistem on-grid sistem paling sering ditawarkan oleh distributor. Jadi ya kenapa? Karena paling gampang kita kalau kita menghitung energinya paling gampang. Misal tadi ya, misal kita studi kasusnya bahwa kita kebutuhan kita dalam satu hari itu 10 kWh. Berapa sih harus kita pasang? Kalau kita pasang 10 kWh energinya itu, berarti kita membutuhkan instalasi panel surya minimal 2 kWp atau 2000 watt peak. 2000 watt peak kalau dikalikan 4 adalah faktor dari tadi, faktor dari sun peak hour itu nanti akan mendapatkan sekitar 8 kWh. Berarti masih kurang 2 ya? Iya, nggak apa-apa, masih kurang 2. Berarti 2-nya nanti kita minta di PLN aja. Itu seperti itu. Atau kita bisa menghitung, kita bisa install itu. Kita bisa install 3 kWp. Kalau 3 kWp nanti sekitar potensi energi yang kita dapatkan sekitar 12 kWh. Berarti masih ada sekitar 2 kWh yang bisa kita ekspor ke grid PLN. Nah, tapi jangan terpaku pada teori hitungan ini, karena tidak selalu perhitungan energi kita itu baku ya atau konsisten. Karena misal aja hari pertama di hari ke-1 bulan ini kita memakai 10 kWh, hari kedua bisa aja kita 5 kWh. Itulah fluktuasi itu ya yang bikin bisa potensi ekspor kita akan bisa menjadi lebih bertambah ya. Terus kalau on-grid system low maintenance, di PLTS sebelumnya low maintenance. Karena yang tadi kan alat-alatnya hanya panel surya, inverter dan switchgear tadi. Berarti dia low maintenance tapi high performance. Karena apa? Karena ya tadi energinya bisa terukur dan pasti. Untuk investasi awalnya sangat rendah karena dia tidak memakai baterai. Ah, kedua adalah sistem off-grid ya. Tadi ya, pertama sistem on-grid, kedua adalah sistem off-grid. Sistem off-grid ini kita bisa memungkinkan nyala 24 jam. Nah, kayak kasus yang blackout yang 3 hari itu, di mana-mana mati lampu, rumah kita sendiri bisa hidup, bisa nyala 24 jam anti-mati listrik. Nah, ini secara sistemnya seperti ini dia. Dia dari panel surya ke inverter, sebenarnya ini inverter hybrid ya. Atau sebenarnya kalau panel surya ada SCC, ada inverter, ada baterai. Sebenarnya secara sistem seperti itu. Tapi kalau kita memakai hybrid inverter, kita sudah memakai ada panel surya, inverter, terus baterai. Nah, dari baterai itu ada bolak-balik energi dari charge dan discharge ya. Panel surya, inverter, baterai, ada load. Loadnya itu di lampu itu ya. Secara sederhana seperti itu. Sistem off-grid ini investasinya sangat lumayan. Karena apa? Karena kita butuh baterai. Baterai mempunyai masa lifetime yang rendah. Kalau kita memakai baterai ferella, lifetime-nya sekitar 3-4 tahun. Kalau kita memakai baterai lithium yang 18650 itu lifetime-nya 5 tahunan. Kalau kita memakai Lepo 4, lifetime-nya sampai 15 tahun. Kalau kita pakai lithium yang terbaru, lithium titanate itu sampai 50 tahun. Itu makanya beberapa teman-teman yang di lapangan itu sudah memakai lithium LTO itu, ada Lepo, ada lithium yang standar itu lithium yang kalau kalian tahu mobil listrik itu ya 5 sampai 7 tahunan itu harus dilakukan replace energinya. Nah, kenapa off-grid itu sangat mahal? Karena kita membutuhkan baterai. Baterai punya lifetime tersendiri. Terus kalau kita memakai sistem off-grid itu namanya stand alone power. Kita mendesainnya itu harus benar-benar dikalikan safety faktornya. Kita tidak bisa kebutuhan kita 1000 watt kita pakai inverter 1000 watt. Inverternya akan mempunyai lifetime tinggi karena lifetime-nya rendah. Karena apa? Karena dipaksakan untuk melakukan kerja keras. Makanya kalau kita memilih inverter, kita kalikan aja 3 sehingga nanti inverternya hanya bekerja sekitar 50% dan lifetime-nya akan bisa tinggi. 5 tahunan oke lah. Inverter sudah bergerak di angka 5 tahunan, oke, itu masih bisa diandalkan dan menjadi pilihan tepat.
Oke ya, tadi kan berarti kan ada dua sistem ya, jadi on grid dan off grid. Nah, sebenarnya ada satu tambahan lagi, namanya itu hybrid. Hybrid itu gabungan dari sistem on grid dan off grid. Tapi dari sistem hybrid itu dibagi dua, ada hybrid off grid dan hybrid on grid. Nah, bedanya itu apa ya? Bedanya itu seperti ini. Nah, ini misal kita, nah ini itu sistem hybrid off grid ya. Sistem hybrid off grid ini, nah ini itu ada ini dia bisa melakukan impor ke PLN. Dia bisa melakukan impor ke PLN, tapi dia tidak bisa melakukan ekspor ke grid PLN ini. Jadi makanya namanya itu hybrid off grid ya. Biasanya kalau yang ini itu digunakan untuk hybrid charger. Dia bisa, makanya kenapa disebut hybrid, karena dia mempunyai beberapa masukan. Satu masukan dari panel surya, bisa dari utility dari PLN atau dari genset atau dari pembangkit listrik lainnya. Itu ya hybrid off grid itu bedanya dia bisa melakukan impor dari PLN, tapi tidak bisa melakukan ekspor ke grid PLN. Terus itu seperti itu ya, makanya disebut hybrid off grid ya. Terus kita hapus dulu. Makanya dia ini seperti itu. Terus kedua, okay. Nah, sorry. Nah, yang kedua adalah hybrid bidirectional inverter. Hybrid bidirectional itu hybrid yang bisa melakukan ekspor impor ya. Tadi dia bisa melakukan impor dari PLN juga misalkan ekspor ke grid PLN. Itulah itu hybrid bidirectional. Seperti apa sih skemanya seperti ini? Ya, nah ini. Ini hybrid, ini skema hybrid bidirectional ya. Atau teman-teman biasa menyebut hybrid on grid karena dia bisa melakukan itu. Dia bisa saat mati lampu, kalau kita memakai sistem on grid, saat mati lampu sistem kita mati. Kalau kita memakai sistem off grid, saat mati lampu kita tetap nyala karena ada baterai. Nah, ini penggabungan dari dua sistem itu. Saat kita saat PLN nyala, kita bisa ekspor ke grid PLN. Tapi saat PLN mati, kita tetap masih bisa nyala karena ada cadangan baterai gitu. Ini salah satunya ini di sini. Nah, ini ya. Bahwa dia bisa ekspor ke grid PLN, juga bisa melakukan impor atau meminta dari PLN untuk menambahkan power kita. Power kita bisa ditambahkan untuk mencharge baterai atau menjadi bypass power dari PLN ke load yang kita gunakan. Seperti ini. Ya, selanjutnya ini oke. Selanjutnya ini. Nah, ada lagi fitur hybrid yang lumayan bisa kita pilih, ada hybrid itu batteryless. Hybrid batteryless adalah hybrid ini dia bisa bekerja inverter hybrid ini bisa bekerja tanpa baterai. Sebenarnya itu dia bisa di baterai, namanya baterai ini optional power ya. Optional power atau optional storage yang bisa digunakan. Tapi dia juga tanpa baterai. Nah, dia cara kerjanya adalah dia dari panel surya akan menghidupkan inverter karena dia sesuai tekanan yang masuk. Terus langsung bisa diekspor ke grid PLN atau bisa diimpor dari grid PLN ke pemakaiannya. Jadi secara sistemnya seperti ini, dari panel surya dia akan menghidupkan hybridnya ini. Terus ini jika loadnya ini kecil, dia bisa ekspor ke grid PLN. Nah, jika ini powernya terlalu besar, ini powernya ini kok besar sekali dari loadnya, misalnya ini 1000 watt ya, sedangkan ini pendapatannya ini cuma sedikit dari panel surya ini, dia bisa mengambil dari PLN untuk menambahkan kekuatan, untuk menambahkan kekurangan load yang dibutuhkan. Nah, inilah hybrid, namanya kalau kita sebut itu hybrid batteryless ya, hybrid yang bisa digunakan tanpa baterai. Tapi kalau kita menyarankan tetap pakai baterai ya untuk keawetan dari sistem hybrid ini. Apa kelemahan dari hybrid tanpa baterai ini? Kelemahannya kalau tegangan baterai, tegangan dari panel surya ini berkurang, maka hybrid ini kemungkinan bisa mati. Tegangan dari panel sudah berkurang, inverter bisa mati. Kalau tidak ada supply dari grid ya.
Kalau masih ada super dari grid, dia masih tetap nyala. Kalau misalnya ini gridnya ini, misalnya ini, sorry, kita hapus dulu. Ya, misalnya kita kasih skema bahwa seperti ini. Masih semangat menyimak ya. Oke, maaf ya, terlalu lama ini. Tapi mungkin ini poinnya menarik di sini sebenarnya. Nah, ini saat ini saya kasih skema contoh bahwa saat ini lebih tegangannya rendah, sedangkan PLN ini no grid, maka inverternya mati, bisa mati. Oke ya. Ini skema lagi, kalau saat ini tegangannya ini rendah, terus dari PLN-nya masuk, ini rendah, walaupun ini rendah kan, ini tetap nyala seperti itu. Kalau hybrid battery-less seperti itu. Ya, nanti kita lanjut di diskusi aja tentang sistem-sistem ini. Kita lanjut di materi selanjutnya. Oke, seperti itu. Nah, bahwa ada sistem yang bisa bekerja tanpa baterai. Oke. Selanjutnya. Tadi ada lagi yang menarik tadi bahwa ini yang saya flashback dulu bahwa inverter tadi itu kadang kan ada pertanyaan apakah bisa dilakukan untuk instalasi 3 pas? Oh bisa, ada beberapa inverter yang bisa mendukung instalasi 3 pas. Contohnya ini. Tadi inverter hybrid 1, inverter hybrid 2, inverter hybrid 3. Ya kita bisa antar pasnya kita bisa sinkronasi ke 3 pas. Misal pabrik kita 3 pas ya. Itu bisa itu. Bisa kita sinkronkan dengan pabrik yang ada, instalasi pabrik yang ada di yang membutuhkan 3 pas atau rumah-rumah yang membutuhkan 3 pas itu juga bisa dengan cara seperti ini. Kalau kita memparalel sistemnya itu akan meningkatkan dayanya, terus kita akan mensinkronkan pasalnya. Ini kan inverter 1 pas menjadikan 3 pas secara seperti diparalel seperti itu. Kita atur, terus kita atur komunikasi dari antar inverter 1, inverter 2, 3, dia sudah jadi 3 pas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya bahwa kenapa sih? Kenapa sih kita memilih panel surya? Apakah ada keuntungan atau saat kita melakukan investasi dengan panel surya? Oke lah, studi kasusnya seperti ini ya. Kalau kita sekarang ini harga listrik sekitar sekian ya, 1467 kWh. Satu atau kita sering bulatkan 1500 kWh. Rupiah per kWh. Apakah kemungkinan 10 tahun ke depan harga listrik tidak akan mengalami kenaikan? 10 tahun ke depan pasti akan mengalami kenaikan. Untuk saat ini mungkin karena ada kebijakan dari Presiden Jokowi atau kebijakan dari pemerintah, listrik tidak dinaikkan. Tapi dampaknya apa? PLN mengalami beberapa defisit. PLN mengalami kerugian. Karena apa? Karena harus mensubsidi pelanggan-pelanggan PLN yang lain seperti kemarin yang COVID berapa bulan itu disubsidi, itu juga akan mengalami pendapatan PLN. Nah, ini report bahwa kemungkinan nanti, misal 10 tahun ke depan, pasti PLN akan menaikkan tarif TDL. Nah, kalau tarif TDL dinaikkan, otomatis BEP atau break even point dari investasi panel surya kita pasti akan lebih cepat tercapai. Nah, itulah menariknya sini. Bahwa kita investasi PLT itu pasti ada hitung-hitungannya dari segi BEP atau dari segi ROI, itu pasti ada hitung-hitungan yang pasti sehingga beberapa perusahaan-perusahaan besar itu mau menginstal panel surya dalam skala besar-besaran seperti itu. Ya lanjutkan. Ini kalau kita di sistemnya sudah kita ketahui, potensi BEP-nya sudah ketahui, terus kita aplikasi panel surya dalam kehidupan itu seperti apa sih? Nah, satunya ini satu pompa tenaga surya. Misalnya kita punya semacam proyek, kalau di desa saya itu ada namanya Pamsisnas ya, pompa air apa itu namanya Pamsisnas saya, yaitu untuk di daerah Demak itu sangat kesulitan untuk air, saya tahu itu. Dan ada sumbangan dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga itu membuat semacam pamsnya. Kalau di kami, biasanya kami sebut dengan sebutan itu waterland ya. Kami kalau di perumahan kami membuat namanya waterland ya. Waterland ini kita membuat satu titik pompa, terus kita kelola, terus kita alirkan ke satu RW.
satu RW itu memakai air dari kita, dari kelola kita. Karena kenapa kita membuat semacam ini? Karena untuk perumahan-perumahan yang dibangun di atas tanah dari tanah sawah, dia akan mengalami beberapa kondisi airnya. Satu, airnya mengandung zat manganes sangat tinggi. Kedua, mengandung zat besi sangat tinggi. Mengandung minyak dan lain-lain. Itu sangat berbahaya kalau kita konsumsi atau kita gunakan terus-menerus. Bahkan untuk kulit-kulit bayi yang sangat sensitif terhadap air itu, dia bisa mengalami gatal-gatal atau kemerahan. Makanya bahwa kita pahami bahwa air itu kebutuhan vital, kebutuhan pokok yang harus kita punyai, kita membuatlah nama itu waterline. Waterline itu kita bikin, awalnya cuma 5 orang, sekarang sudah jadi 15 orang, sekarang jadi 75 orang, sekarang jadi 200 orang yang memakai waterline. Bayangkan, sampai di rumah punya keluarga 5, hanya memakai air itu sebulan, hanya kita tarikan insurans, iurannya itu Rp30.000, sebulan Rp30.000. Kalau di Semarang nggak mungkin, di Jakarta nggak mungkin sampai bayar Pak DAM itu Rp30.000, pasti di atas Rp100.000, Rp150.000. Karena semakin banyak anggota keluarga pasti akan semakin banyak potensi penggunaan air. Nah itulah, nah, kita membuat semacam ini pompa tenaga surya. Kalau ini kemarin kita install di daerah Purwodadi ya, di Purwodadi sana itu ada apa namanya, ada hutan kayu putih ya. Nah, hutan kayu putih ini ternyata di sana, di desanya di sana, di desa daerah sana itu sangat kesulitan untuk memiliki air bersih. Maka kemarin kita install ke sana, kita mereka sudah menentukan titiknya, Bu, menitik dan ngebor. Terus kan kesulitan lagi menarik kabel PLN. Karena di hutan itu pasti kabel PLN tidak terpenuhi, tidak ada. Seandainya kita narik kabel PLN misal 1 km, itu 1 km kabelnya itu aja itu bisa kita gunakan untuk investasi PLTS ya. Nah, itu satu pompa tenaga surya. Ini sangat menarik ini untuk daerah-daerah yang sering kekurangan air bersih. Itu bisa diaplikasikan semacam ini. Kemarin kita juga membimbing seorang mahasiswa di Jakarta ya, di Jakarta itu juga dia membuat semacam ini pompa tenaga surya plus mikrohidro ya, mikrohidronya itu nanti untuk menggerakkan listriknya dan panel surya juga menggerakkan listriknya. Terus nanti pompa tenaga surya itu akan ditarik untuk ke desa terdekat itu, karena desanya itu di tebing-tebingnya, maka pompanya untuk menarik airnya dari bawah ke atas. Juga dia untuk sebagai sarana wudhu di masjid-masjid tersebut itu. Di pompa tenaga surya ini. Terus apalagi yang bisa dimanfaatkan kalau seandainya kita ini. Ya kita seperti ini. Ya, kedua ini ini yang menarik ya, ini kedua kalau pemanfaatan tenaga surya itu apa ya, light trap ini kalau teman-teman semua yang pernah lewat daerah bawang itu banyak daerah yang banyak bawang itu atau penghasil induk asin itu mana, itu telur asin itu teman kita kemarin tuh kita instalasi light trap di sana. Sangat membantu. Light trap itu akan kita pasang panel surya ukuran kecil terus kasih lampu, dia akan menarik hama-hama yang ada di tanaman tersebut. Signifikan sekali hasil yang didapat dari adanya inovasi ini. Inovasi ini juga sudah ditiru dan diproduksi oleh beberapa orang ya. Tapi potensi kita memaksimalkan daerah pertanian-pertanian di tempat kita itu sangat bisa. Nah, bawang bisa, padi bisa, atau mungkin pertanian-pertanian lainnya yang dimungkinkan bisa dipasangin light trap ini. Oke ya. Kedua, lampu tenaga surya. Kalau lampu tenaga surya pasti teman-teman sudah bisa atau pernah melihat ya. Banyak mungkin kalau di jalan tol atau jalan provinsi atau jalan arteri sering terdapat lampu tenaga surya seperti ini. Terus ya, ini yang menarik di smart feeder pakan ikan otomatis ya. Untuk di daerah Bandung, di Jawa Barat itu kita sudah ada beberapa, atau di daerah di waduk mana itu
ada di aplikasi smart feeder. Smart feeder kan pasti makan ikan otomatis. Nah, ini yang bisa kita aplikasikan adalah energinya. Energi diambil dari mana sih sehingga bisa menggerakkan motornya, sehingga menggerakkan sistem Arduino dan segala macamnya, sehingga nanti bisa melakukan pakan ikan otomatis, memberi makan ikan secara otomatis. Ini kalau teman-teman mahasiswa Polinesia nanti harus bergerak ke bahwa IoT system oke lah, tapi energinya dari mana? Misal kalau kita ada energi, misal kita di tengah laut atau kita di tengah hutan atau di mana-mana itu, ini energi sosial bisa menjadi alternatif energi yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, untuk edukasi, ada sekarang sudah banyak FCK SMK yang bergerak di bidang renewable energy. Bahkan di UNES sendiri, di Undip sendiri ada jurusan master energi. Di Polines saya kurang tahu, tapi setelah saya baca portofolio tadi kayak sepertinya ada yang bergerak di energi terbarukan ya. Ini salah satu bahwa energi terbarukan karena menarik dan bisa menjadi proyek hiburan, percepatan proyeksi bauran energi di Indonesia, maka perlu diadakan semacam ini, adakan semacam webinar, edukasi, atau mungkin pelatihan-pelatihan yang di mana-mana, sehingga nanti orang-orang tuh bisa paham dan mengerti potensi panel surya yang bisa kita manfaatkan. Terus ada bisa digunakan untuk security dan data center, okelah. Bisa security dan data center, kita mau naruh kamera di beberapa titik. Misal di Tol Cipali itu ada beberapa titik yang tidak ada listriknya. Gimana cara nariknya? Kita narik kabel sepanjang jalan, terlalu besar banyak. Tapi kita bisa pasang panel surya di sana, terus kita pasang CCTV di sana, sehingga bisa memantau arus lalu lintas yang ada di jalan itu. Terus untuk bisnis, jelas. Salah satunya bisnis yang menarik adalah bisnis laundry. Ya. Bisnis laundry itu misal, bisnis laundry itu biasanya kebanyakan itu dia mencuci siang hari. Siang hari nanti energi dari mesin cuci itu kita bisa ambil dari panel surya, sehingga potensi kita bayar listrik sebulan kita tergantikan dengan energi yang kita peroleh dari panel surya. Kalau ini kita kasih contoh Roy ya, itu kita usah kok Roy masih RO ya, RRO yang memakai energinya dari panel surya. Nah, dan potensi bisnis ini tentu akan bisa berkembang lagi kalau kita mengerti bahwa energi terbarukan yang bisa kita manfaatkan itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Semacam misalnya kita bikin semacam kayak kafe, ada mesin kopinya, narik ya. Oke, untuk rooftop okelah. Ini rooftop adalah yang paling menarik dan paling gampang ya rooftop. Karena apa? Karena pasti di rumah kita itu ada semacam space yang bisa kita gunakan untuk menaruh panel surya. Rooftop. Makanya sekarang ini potensi perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk instalasi panel surya sudah menjamur, sudah sangat banyak. Di Semarang, di Bekasi, di Jakarta, ataupun di daerah-daerah lain sudah menjamur perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk instalasi panel surya. Kenapa? Karena trennya sangat dan bisa dijadikan pijakan dalam bisnis kita. Nah, untuk powerbox, untuk ya, lumpur deh. Tadi lumpur deh. Duit lumpur ini deh. Jadi, kan untuk teman-teman yang ada speakernya atau ya, kita lanjut ya. Untuk powerbox ini sebentar lagi kita selesai. Powerbox ini ya. Sama kita bisa membuat powerbox. Kita saat kita camping atau kita mau kemana-mana atau di mana-mana, kita bisa mendapatkan listrik 220 atau listrik DC yang bersumber dari panel surya juga. Nah, untuk riset okelah. Untuk riset teman-teman mungkin bisa pahami sendiri. Nah, untuk ada komunitas ya. Komunitas kalau ini yang kita sebagai contoh komunitas Camper Fun Indonesia. Camper Fun. Komunitas Camper Fun itu mereka emang suka jalan-jalan. Komunitas Camper Fun itu di dalam Camper Fun itu ada kasurnya, ada tempat masaknya, ada semacam-macam mirip dapur ya. Nah, tapi mereka seringkali kesulitan bagaimana mendapatkan powernya. Nah, makanya adanya panel surya itu sangat dimungkinkan sekali. Kalau kita pasangin panel surya di atas mobilnya itu untuk menarik power sehingga bisa digunakan untuk tadi membuat kopi, untuk memasak, untuk kegiatan aktivitas yang lainnya. Oke ya.
Nah, setelah kita tadi tahu sistem panel surya, kita tahu aplikasinya seperti apa, kita akan membicarakan tentang dinamika. Dinamika pengguna panel di Indonesia itu seperti apa sih? Apa sih kendala-kendala yang sering dijumpai oleh pengguna-pengguna PLTS di Indonesia? Seperti apa itu? Satu, itu PLTS biasanya masih dianggap mahal. Iya, sangat mahal ini. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kita membutuhkan kalau kita memasang 1000 WP atau kita membutuhkan LG 4kW ya. Sistem on grid ya, sistem on grid tanpa baterai, sistem on grid itu kita harus menyiapkan dana minimal 15 jutaan. Dana 15 jutaan. Ini untuk sebagian orang ini menjadi masalah. Karena dana 15 jutaan itu sangat investasi sangat besar. Mereka masih menimbang, kok sangat besar gitu investasinya. Nah, makanya itu karena PLTS masih dianggap karena itu. Apalagi kita membutuhkan energi semakin besar. Kita membutuhkan 10kW, 20kW, 100kW, maka investasinya akan semakin berlipat terus. Makanya PLTS masih dianggap mahal. Tapi untuk ini sudah kita juga pikirkan, apa sih solusinya? Solusinya kita bisa menggandeng beberapa bank untuk melakukan pembiayaan. Sudah ada beberapa perusahaan yang sudah menggandeng beberapa bank untuk melakukan pembiayaan dengan bunga rendah. Sehingga peminat-peminat PLTS di Indonesia itu masih bisa dimungkinkan memasang PLTS dengan skema nyicil tadi itu. Skema nyicil pembiayaan dari bank. Yang kedua tentang maintenance. Nah, ini tentang maintenance apa sih? Biasanya itu kan rumah-rumah atau mungkin beberapa orang itu mereka tidak paham tentang kelistrikan ya. Mereka tidak paham tentang kelistrikan. Sehingga mereka akan mempertanyakan, "Om, bagaimana sih maintenance-nya? Apa sih yang harus diperhatikan setelah kita masang panel surya? Terus apa sih bagaimana cara perawatannya? Bagaimana cara trouble solving-nya? Bagaimana?" Nah, itu kadang itu menjadi pertanyaan dan menjadi polemik juga bahwa mereka tidak mau ribet masalah maintenance itu. Nah, kalau kita tarik ke dari atas tadi bahwa sistem panel surya sebenarnya itu low maintenance ya, low maintenance. Bukan berarti tidak ada maintenance, tapi low maintenance. Low maintenance itu artinya ada beberapa maintenance yang harus kita lakukan, tapi bersifat sangat sangat rendah. Seperti kita harus membersihkan panel suryanya, terus kita mengecek instalasi kabelnya, terus kita mengecek konektornya, terus kita mengecek fan-fannya, seperti itu aja. Kalau semuanya masih bagus dan masih bisa diandalkan, berarti masih layak untuk digunakan terus-menerus. Mohon maaf untuk Pak Temon. Untuk penyampaian materi tinggal 5 menit lagi ya, Pak. Oke, ya ini tinggal 2 menit, 1 menit lagi. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ini yang jadi problem lagi adalah edukasi ya. Edukasi tentang PLTS. Makanya kita di komunitas kami di Komunitas Serai itu kita melakukan edukasi-edukasi. Ada webinar tentang PLTS dasar, webinar tentang on-grid system, off-grid system, hybrid system. Itu kemarin kita melakukan edukasi-edukasi tujuannya untuk apa? Untuk mengenalkan renewable energy ke masyarakat. Ini loh potensi panel surya kita sangat besar begitu. Kita bisa maksimalkan, bisa kita pergunakan untuk mengurangi tagihan PLN kita, untuk mengurangi emisi karbon, untuk mempercepat pembangunan energi di Indonesia. Karena minimnya edukasi itu orang seringkali menjadi ini, wah saya nggak paham PLTS, oh saya nggak paham listrik, oh saya ya, artinya masih ada beberapa orang yang perlu kita edukasi tentang pemanfaatan renewable energy. Terus regulasi setengah-tengah ini regulasi ini yang kita bicarakan bahwa nanti bahwa di sisi lain dari pemerintah itu mendukung percepatan energi terbarukan, tapi di sisi lain mengancam bisnis PLN. Potensi yang hilang dari PLN berapa? 5,5 triliunan yang bisa menghilang seandainya seluruh pelanggan PLN menerapkan panel surya di atap-atap rumahnya. 5 triliunan, sangat besar sekali. Makanya itu pemangku jabatan di atas sana sedang berdebat dan berdiskusi panjang mengenai apakah nanti akan tetap dilakukan ekspor impor 100% atau tetap pakai pada aturan lama 65% dan 35%. Nah, seperti itu. Karena ada regulasi-regulasi dan pemangku-pemangku kebijakan yang ada kepentingan-kepentingan lain di sana. Oke ya. Oke, sudah selesai ini. Oke, pada dasarnya bahwa jika kita mau memanfaatkan renewable energy, ya sekaranglah waktunya. Sekarang lagi tren lagi bagus-bagusnya. Jika kita mau berubah, segalanya pasti akan menjadi mudah. Oke, sekian pemaparan dari saya, dari kami, dari Ray.
selanjutnya kita mungkin bisa diskusi panjang lebar tentang potensi-potensi ruang aplikasi untuk potensi sistem-sistem yang bisa kita aplikasikan di rumah kita. Oke, sekian dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Temon Sujadi yang telah menyampaikan materi terkait solar energy for the better future. Nah, karena kita sudah melihat dari kolom komentar, peserta sangat semangat sekali menanggapi apa yang telah disampaikan Pak Temon Sujadi, maka selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi dan tanya-jawab. Nah, untuk sesi diskusi dan tanya-jawab kali ini akan dibuka sebanyak 3 terbin, di mana pada terbin pertama kita memilih 3 pertanyaan dari kolom chat. Kemudian untuk terbin kedua kita membuka sesi diskusi, jadi untuk para partisipan yang ingin berdiskusi bisa memilih ini, bisa memencet raise hand, kemudian apabila sudah saya persilahkan, dipersilahkan untuk membuka mic-nya. Kemudian untuk termin ketiga, kami mengambil pertanyaan dari peserta yang telah mengisi melalui form pendaftaran. Untuk termin pertama, langsung saya bacakan saja untuk pertanyaannya. Yang pertama, dari Agita Siti Johanna, di sini mengatakan bahwa dia mempunyai beberapa permasalahan terkait PLTS karena masih awam di bidang ini. Saya memiliki PLTS atap di rumah kapasitas 100 WP off grid. Selama ini pemanfaatannya hanya sebatas alternatif ketika ada pemadaman listrik dari PLN. Bagaimana cara merubah PLTS agar menjadi lebih optimal pemanfaatannya? Kemudian bagaimana cara merubah PLTS saya menjadi hibrid dan komponen apa saja yang saya perlukan? Kepada Bapak Temon Sujadi, bisa langsung dijawab saja, Pak. Terima kasih. Oke. PLTS 100 WP, sangat kecil sekali. PLTS 100 WP itu kalau kita kalikan 4, energinya hanya 400 WH. 400 W kalau kita 400 W itu loh, 400 W kalau kita tarik atau kita gunakan 100 watt hanya sekitar 4 jam ya. 4 jam aja yang bisa kita gunakan. 400 WH ya, kecil sekali itu 400 WH. Nah, caranya gimana untuk meningkatkan sehingga kita bisa menggunakan berbagai macam peralatan atau bagaimana kita bisa merancang hybrid system dengan sistem yang kita ada, yang sistem existing yang kita ada, ya di upgrade sistem. Semakin banyak kita potensi yang kita punyai dari panel surianya, berarti nanti kita potensi energi yang kita peroleh akan semakin bisa lebih besar. Nah, satu itu, bagaimana cara kita meningkatkan energi dan pemakainya di upgrade sistemnya. Kecuali emang itu digunakan untuk beberapa load yang rendah, kayak lampu-lampu, kipas, atau saat backup mati lampu, oke lah, itu aman. Tapi kalau kita membicarakan tentang satu rumah full atau kebutuhan energi yang berkw-kw, itu tidak bisa digunakan karena masih sangat kecil. Kalau bagaimana kita mau merubah ke hybrid system? Merubah ke hybrid system berarti kita harus menyesuaikan tentang jumlah panel surya yang kita punyai, jumlah baterai dan lain-lainnya. Misal kita memakai hybrid 1000 watt 24 volt, berarti kita membutuhkan baterai 2 unit di seri untuk 24 volt. Kita membutuhkan minimal panel surya itu 300 WP ya. Jadi kita set 300 WP. Jadi kan ada penyesuaian kan. Semakin besar hybrid yang kita ingin pasang, berarti kita penyesuaiannya semakin besar. Karena biasanya itu hybrid itu kalau enggak 24 ya 48 volt. Nah, ini pasti akan menjadi kendala. Kendalanya apa? Kendalanya adalah itu dan modal awal atau kos kita untuk merubah hybrid system itu. Karena kalau kita misal kita memakai 1000 watt hybrid tadi, kita butuh panel surya 3 lembar, kita butuh baterai 2 unit, terus kita butuh safety gear dan segala macamnya itu. Pasti kosnya akan meningkat lebih besar lagi. Bagaimana meningkatkan energi dan bagaimana meningkatkan pemakaian? Jawabannya adalah silakan sistem itu di-update lebih lagi. Oke, silakan. Oke, sekian aja. Itu jawabannya seperti itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Semoga bisa diterima oleh Mbak Agita. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Fauzan dari Institusi Polines.
izin bertanya, seperti yang dijelaskan tadi, PLTS sistem on-grid dapat melakukan ekspor daya listrik ke grid PLN. Lalu untuk regulasi penjualan listriknya ke PLN bagaimana ya Pak? Dan bagaimana caranya agar kita tahu berapa besar daya listrik PLTS yang kita miliki yang telah dikirim ke grid PLN setiap bulannya? Siapa yang mau sih Pak? Oh. Oke, okay. Regulasi ya. Kalau kita akan bicarakan regulasi yang ke depan. Kita akan membicarakan regulasi yang lama itu kita ekspor ke grid PLN dihargai 65%. Kalau berarti 65% berarti contohnya seperti ini. Kalau kita ekspor 100 kWh, berarti hanya 65 kWh yang akan dihargai PLN. 65 kWh yang dihargai PLN, 35 kWh atau 35%-nya itu nanti akan diambil oleh PLN. 65 kita dihitung dan 35 akan diambil PLN. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita ada ekspor-impor? Tenang, itu caranya nanti ada beberapa sistem. Kita harus mengajukan beberapa dokumen yang harus sehingga disetujukan. Seperti kita membutuhkan SLO, SLD, atau form pengajuan pergantian KW ekspor-impor menjadi pasca bayar. Ya. Nanti setiap bulan nanti kita akan dikirimi email atau dikirimi laporan bahwa pemakaian kita berapa, pemakaian kita seberapa, ekspor kita berapa, nanti dijumlahkan dengan rumus yang ada. Sama, jadi satu, beda ya? Seperti itu ya. Nanti berarti kita mendapatkan email dari PLN, sehingga nanti kita tahu bahwa kita pemakaian kita dalam bulan ini berapa, terus kita ekspor berapa. Nanti secara rumus, nanti dimasukkan ke dalam rumus, sehingga nanti kita harus bayar berapa. Masih dari pemakaian dan pemakaian dan ekspor tadi itu. Seperti itu. Jadi kita caranya ya tadi kita mengajukan dokumen-dokumen lengkap tadi. Kalau sudah ditujui, nanti akan turun pergantian KW ekspor impor. Setelah KW ekspor impor turun, nanti kita tiap bulan nanti ada laporan yang berupa email atau berupa apapun yang dikirim dari PLN kepada kita melaporkan tentang jumlah energi yang kita gunakan dan kita ekspor ke PLN. Mungkin seperti itu. Mohon maaf mengingatkan pada peserta apabila tidak diperkenankan untuk berbicara, mohon bisa dimatiin mic-nya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Pak Temon atas pertanyaan dari Fauzan. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ada dari Rizky Maulana berasal dari Maxis. Izin bertanya, bagaimana cara preventive maintenance photovoltaic panel yang baik dan benar? Lalu jika photovoltaic panel ada crack akibat eksternal seperti hujan es, hewan, ataupun yang lain, di satu titik dalam panel apakah output power tetap stabil? Jika berkenan menjawab, apakah sudah ada produsen silicon case untuk photovoltaic panel di Indonesia? Terima kasih. Oke, untuk preventive maintenance ya, sebenarnya sangat-sangat tadi, bahwa low maintenance ya. Low maintenance bukan berarti tidak ada maintenance. Nah, apa sih sebenarnya yang sangat urgent untuk kita lakukan preventif, yaitu adalah membersihkan panel surianya. Untuk di cast di luar negeri itu dia memakai robot ya untuk membersihkan panel surianya. Jadi berarti nanti pemakai semacam pel-pelan itu disemprotkan air sehingga nanti dia bisa menyapu debu-debu yang ada di panel surianya. Panel surya ini kan aksesnya dilapisi kaca ya, kaca tempered glass ya. Itu sangat rawan sekali terhadap debu. Apalagi kalau rumah-rumah kita itu dekat dengan industri, pasti sangat dalam seminggu aja itu sudah debunya sudah sangat tebal. Sehingga memang perlu dilakukan preventive maintenance yaitu membersihkan panel surianya. Nah, karena debu itu kalau menumpuk sangat tebal, itu akan kita sebut sebagai shading effect dari panel surya terhalangi cahaya matahari. Makanya kalau kita sudah melakukan pembersihan dari debu itu, nanti panel surya performanya akan naik. Tuh. Untuk produsen-produsen di Indonesia itu, apakah sudah ada yang bisa membuat silikon itu atau wafer silikonnya? Belum ada. Untuk saat ini belum ada. Makanya untuk saat ini itu baru sebatas TKDN ya. TKDN itu total komponen dalam negeri itu mencapai 45%. Artinya sel-sel silikon yang lembaran itu masih kita impor dari Cina. Terus nanti dirakit di Indonesia.
seperti tadi kemarin kita kunjungan di pabrik solar quest itu bahwa silikonnya ini semacam ini itu impor dari Cina, terus kita rakit di sini sesuai dengan kebutuhan proyek-proyek di Indonesia. Misal butuh proyek dengan kebutuhan berapa watt kita bisa bikinkan dari lembaran-lembaran silikon itu. Jadi untuk saat ini belum ada. Kenapa belum ada ini? Pertanyaan itu bilang. Karena kalau kita membuat pabrik sendiri, sedangkan permintaan demamnya itu rendah, nanti cost produksinya akan sangat tinggi. Kalau cost produksi tinggi, nanti harga jual ke konsumen panel surya untuk merek made in Indonesia semua nanti tidak bisa kompetitif dengan panel surya yang hanya dirakit di sini. Salah satunya seperti itu, karena pertimbangan bahwa nanti kalau kita mau bikin panel surya dari nol dari sini, nanti itu pertimbangannya bahwa harga tidak kompetitif. Makanya lebih mudah dan lebih murah kita merakit di sini lebih murah dan lebih mudah. Karena pertimbangan itu, karena kalau kita sudah merakit atau memproduksi sel surya siliponnya itu di sini, kita menyiapkan investasi sangat miliaran dolar, mungkin miliaran ya. Sehingga itu beberapa perusahaan yang pernah saya wawancara itu seperti itu bilangnya, sangat susah dan sangat berat sekali nanti untuk berkompetisi soal harga di konsumen. Jadi tadi sudah ya, tentang maintenance tadi yang digunakan adalah maintenance tadi, bahwa low maintenance yang paling utama dibersihkan adalah lapisan atas dari panel surya. Terus kita cek konektornya. Biasanya kan karena ada dilewati tegangan dan arus, itu bisa aja itu kendor atau bisa aja itu namanya itu melemuh. Sorry, Pak. Apa itu? Penyok ya, atau panas, karena panas dia akan melepuh. Seperti itu. Berarti setelah panel suranya, konektornya, atau kabelnya jangan, harus dicek. Kabelnya itu ada cacat nggak? Bisa jadi kalau kena tikus atau itu bisa menjadi potensi kebakaran karena hubungan singkat. Dan selanjutnya, dan lain-lainnya nanti seperti itu. Dari panel surya, konektor, dan pokoknya dicek-cekin agar tetap bisa performanya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk termin 1, sesi tanya-jawab diskusi telah usai. Untuk selanjutnya, kita lanjut pada termin 2, yaitu sesi diskusi. Dimohon pada para partisipan apabila ingin menyuarakan suaranya, bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian apabila sudah saya persilahkan, silahkan untuk membuka mikrofonnya. Untuk yang pertama ini sudah ada dari Mas Ayub, sudah raise hand. Mungkin dari Mas Ayub bisa langsung diungkapkan, Mas, mau diskusi tentang apa kepada Bapak Teman Sujadi. Ya, makasih waktunya. Jadi simpel aja, untuk aplikasi yang sekarang di rumah Pak Temon itu sudah ada terpasang belum? Kalau sudah on grid atau off grid, berapa kapasitasnya dan kendalanya apa kalau pemasangan di rumah atau di kampung gitu? Itu aja sih Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak Ayub. Pertanyaan untuk di rumah saya sendiri, saya memakai hybrid Pak. Hybrid saya itu hybrid bidirectional inverter ya. Jadi hybrid yang paling canggih yang saat ini ada. Jadi saya bisa melakukan ekspor impor, juga bisa melakukan backup saat mati lampu saya tetap bisa nyala seperti itu. Saya memakai hybrid 5kW ya. Terus saya memakai baterai level 4. Level 4 sebanyak 5 unit atau kalau bank baterainya satu kita jadi 5kW ya. Jadi saya punya energi sebanyak 25 kWh. Kalau saya memakai 25 kWh itu, kalau misal saya sehari itu membutuhkan cuma 10, berarti saya punya sekitar 3 hari otonomi ya. Saya punya otonomi 3 hari meskipun cuaca buruk sekalipun saya tetap bisa nyala. Otonomi. Misal saya memakai 10 ya. Kalau saya memakai 5 berarti 25 bagi 5 itu bisa 9 hari ya. 9 hari saya bisa nyala listrik tanpa adanya PLN, tanpa adanya
matahari dari panas surya. Jadi saya sudah menginstal hybrid system 5 kW, saya memakai baterai Levo 4 sebanyak 25 kWh. Seperti itu, Pak. Kendala untuk kendala saat ini apa ya? Untuk kendala saat ini mungkin mungkin untuk beberapa daerah yang daerah itu akan sangat sulit untuk mendapatkan kWh eksim. Karena apa? Karena informasi dari pusat untuk ke daerah-daerah lain itu sangat mungkin lambat. Sehingga itu nanti untuk mendapatkan kWh eksim itu akan sangat butuh waktu ya. Kalau masalah SLO, SLD atau form dan segala macam itu atau form sertifikat dan lain-lainnya itu bisa kita bantu dan kita bisa kondisikan. Tapi untuk kWh eksim itu, kalau kWh eksim itu sudah wewenang PLN, kita tidak bisa mengepus PLN untuk mempercepat penurunan kWh eksim. Salah satu kendala seperti itu. Untuk kendala-kendala lain, karena kita sudah baterai yang lifetime-nya tinggi sampai 15 tahun, untuk saat ini tidak ada kendala. Tapi untuk misal kalau teman-teman pakai baterai tipe VRLA, pasti ada kendala. Kendala kalau misal kita pakai sistemnya sistem 48, sistem 24, nanti ada kendala di unbalanced sistemnya atau tidak balance-nya pola charging. Itu satu kendala seperti itu. Terus kedua, kendala bahwa kita memakai baterai VRLA itu ada namanya itu DOD, itu pemakaian batas yang harus kita kendalikan sehingga nanti baterainya bisa lifetime-nya bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Itu DOD baterai VRLA itu mencapai 50% atau kita cut off di tegangan 12 volt seperti itu. Satu kendala itu. Untuk kendala lain kayak seperti electrical dan lain-lainnya seperti itu, belum ada. Asal kita memakai komponen atau part-part yang bagus, kita selama ini kita tidak akan mengalami kendala, Pak. Selama hampir 5 tahun ini kita tidak akan mengalami kendala berarti. Seperti itu, Pak. Kayak bahwa elektron itu musuhnya hanya dua. Kalau tidak overload, maka overheat. Kalau kita bisa menjaga tidak overload dan tidak overheat, maka elektronik yang kita pasang di rumah kita itu akan tetap aman dan bisa digunakan sebaik mungkin. Mungkin itu aja, Pak, jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Dari Pak Ayub sudah cukup ya, Pak, jawaban dari Pak Teman Sujadi? Ya, cukup. Makasih. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Kemudian di sini ada atas nama Ali Artanto, sudah raise hand. Mungkin bisa langsung dinyalain aja mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Temuan dan semuanya. Yes. Tadi saya menyimak mengenai emisi, yang intinya dari renewable ini kan adalah emisi yang utama. Nah, tadi saya melihat ada beberapa yang terpasang, beberapa KW yang terpasang itu dapat mengurangi beberapa kilo emisi atau CO2 yang dikurangi. Nah, itu perhitungannya seperti apa, Pak? Misalkan kita memasang sistem 1 KW itu dapat mengurangi beberapa kilo yang dikurangi dari CO2-nya atau ada perhitungan yang lainnya, Pak? Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau kita kemarin saya pernah membaca ini tapi saya sedikit lupa. Tapi biasanya ini, Pak, biasanya kalau kita memakai yang smart inverter yang canggih, Pak, kita sebenarnya sudah ada perhitungan bahwa sekian ton energi yang kita gunakan nanti akan mengurangi berapa ton emisi karbonnya. Untuk perhitungannya saya mohon maaf sedikit lupa tentang energi yang kita kirim ke energi yang kita gunakan nanti akan berapa sih emisi karbonnya yang sudah bisa di. Nah, iya, Pak. Ya, saya sedikit lupa, tapi nanti kalau mau itu bisa kita carikan tentang artikelnya tentang itu. Saya pernah membaca itu nanti, tapi saya lupa. Iya, Pak. Saya tunggu, Pak. Tapi ini, Pak, biasanya kalau kita memakai inverter yang canggih itu, Pak, kita memang tidak pernah menghitung tentang berapa sih energi yang menghitung secara manual, Pak. Karena secara sistem dari inverternya sendiri itu sudah bisa menginformasikan bahwa kita sudah menurunkan sekian karbonnya, emisi karbon sekian, kita menurunkan berapa emisi karbonnya, menanam pohon berapa itu, Pak. Kalau di aplikasi. Iya. Benar, Pak. Menanam pohon berapa dan menurunkan emisi berapa itu. Jadi ada pengaruhnya terhadap lingkungan gitu. Pasti ada, Pak, itu. Ya. Bahkan kemarin, Pak, ini cerita aja, Pak, bahwa kemarin kita menginstal di JPEG Oil, Pak. JPEG itu adalah Eneos Group itu. Mereka tuh
yang dicari adalah itunya, Pak. Mereka yang dicari adalah itu. Berapa sih pertama itu berapa nilai emisi karbonnya? Karena di perusahaan-perusahaan besar itu, Pak. Kalau dia sudah mengantongin plat hijau atau perusahaan ini sudah menggunakan renewable energy, dia akan bisa mendapatkan stimulus-stimulus tentang perusahaannya itu. Coba saya tampilkan ini, Pak. Tampilkan ini aplikasi saya. Ini aplikasi saya. Mana tadi aplikasinya? Aplikasi saya ini, Pak. Aplikasi saya ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya sudah otomatis bahwa kita kalau menginstal panel surya pasti ada ini penurun ada. Kita sama aja menanam pohon berapa, terus kita sama menurunkan komisi berapa. Ini untuk perhitungan manualnya saya sedikit lupa. Yeah. Untuk secara sistem seperti ini, Pak. Yeah. Kalau kita menginstal skala besar, pasti kita sama aja menanam pohon berapa ratus pohon. Kita akan menurunkan emisi karbon berapa ton. Menggunakan batu bara berapa ton. Nah, ya. Dari batu bara kan dia suplainya kan paling banyak ya emisinya, CO2 yang pengeluarannya. Itu seperti ini. Semua ini bisa didapatkan di aplikasinya. Makanya kita jarang menghitung secara manual seperti apa perhitungannya. Tapi saya ada dan saya pernah membaca tentang itu. Itu. Jadi saya mohon maaf nanti kalau memang jawaban yang kurang benar nanti bisa kita kirim email atau kirim artikelnya yang membahas tentang itu. Konversi ya, Pak. Konversi energi untuk menjadi pohon dan emisi reduction karbon ya. Nah, baik, Pak. Bisa di grup juga, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin untuk nanti apabila Pak Temon mau menambahi lagi, mungkin nanti bisa dikirim ke panitia, Pak. Nanti panitia bisa ngirim ke grup peserta. Iya, oke. Okay. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, ini ada atas nama Ahmad Yusuf Karoma. Saya persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Selamat siang. Pak Temon, mau tanya untuk best practice-nya sendiri ya, kalau misalkan kita pakai solar panel merek apa kira-kira yang recommended atau jenisnya gitu kan. Terus untuk pemilihan jenis baterai itu kira-kira yang paling efisien itu apa, seperti itu sih, Pak. Terima kasih. Oke, ya gini ya. Berarti pemilihan pat-pat ya. Kalau ini kemarin kita bahas pemilihan part-part ini, kita masuk ke pemilih ke webinar. Kemarin kita sudah mengadakan webinar tentang on-grid system, mendesain on-grid system dan mendesain off-grid system. Saya ini nanti ada webinar lanjutan, mungkin kita akan lebih fokus ke satu titik sistem yang ada di PLTS. Misalnya fokus di on-grid system atau di fokus di off-grid system atau di hybrid system. Ini tiga sistem ini sudah kita lakukan webinar. Dan seandainya nanti teman-teman mau melakukan webinar lagi tentang bagaimana mendesain yang baik, nanti kita bisa paparkan itu. Tapi secara garis besar bahwa saat kita memilih part-part komponen panel surya, bahwa pastikan bahwa kita satu, saat kita memilih panel surya kita pastikan memiliki efisiensi paling baik. Untuk efisiensi terbaik saat ini emang mono. Mono saat ini efisiensinya paling baik. Kedua, harganya kompetitif. Harganya kompetitif ya. Harga kompetitif ini akan menjadi pilihan untuk teman-teman memilih. Misal ini produk A kok harganya mahal, produk B harganya mahal, tapi ternyata efisiensinya lebih sama, berarti kita memilih produk yang harganya rendah. Kedua, untuk merek. Nah, untuk merek memang kalau di grup kita, di komunitas kita sudah tandai merek-merek yang sering bermasalah. Sering bermasalah itu dalam artinya itu sering mengalami defect material atau defect atau cacat ya. Seperti kayak snail track, hotspot ataupun potensi-potensi cacat-cacat lainnya itu sering terjadi. Nah, dari itu beberapa merek itu kita tandai sehingga nanti jangan menjadi pilihan teman-teman semua, jangan menjadi pilihan karena sudah pasti nanti dalam digunakan 5 bulan, setahun pasti akan mengalami defect-defect itu. Yang ketiga, yang keempat adalah after sales. Ini yang tidak kalah penting adalah after sales. Bahwa panel surya ini umurnya panjang loh. Panel surya umurnya panjang dan garansinya panjang.
panel surya kalau diperkirakan kalau kita bisa merawat dengan baik bahkan sampai 50 tahun panel surya itu. Tapi standar pabrikan dia akan melakukan kajian dan melakukan rekomendasi bahwa 25 tahun itu sudah maksimal. Nah, ini garansinya panjang. Garansinya panjang ya benar. Garansi panel surya itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Makanya kalau kita memilih panel surya pastikan bahwa kita memiliki produsen atau agen panel surya yang menggaransi lama dan bisa diandalkan. Karena misal beberapa merek yang kita blacklist itu mereka klaimnya garansi 10 tahun, tapi setelah 1 tahun itu mengalami defect, mengalami beberapa kendala, mereka angkat tangan. Mereka tidak tahu bahwa produknya itu bermasalah. Seperti itu. Bahwa tadi pemberian material itu kita sesuaikan dengan untuk saat ini efisiensi tertinggi adalah mono. Untuk poli okay, bolehlah karena poli akan lebih cocok untuk daerah-daerah tertentu yang misal sering mendung atau sering lainnya. Tapi untuk teknologi mono sekarang sudah melengkapi teknologi yang ada di poli. Mono dengan teknologi tertinggi sekarang sudah ada kelengkapan-kelengkapan yang ada di poli itu sudah ada di mono teknologi terbaru. Terus tadi dari segi efisiensi, dari segi cost, dari segi after sales, plus dari segi garansi ya. Itu 4 poin ini harus menjadi pertimbangan kalau kita memilih material-material panel surya. Karena panel surya ini kita bergaransi lama dan akan kita gunakan sampai kita tutup usia karena pemakaian listrik itu tidak mungkin kita setahun selesai karena pemakaian listrik ada menjadi energi pokok yang kita gunakan setiap hari. Makanya tadi itu bahwa kita harus memilih produsen yang baik, efisiensi yang baik, teknologi yang baik, terus after sales yang baik. Lalu kita bisa memilih itu semua, pasti peralatan sampean akan tetap bisa digunakan sampai long term. Dan juga mungkin salah satu yang penting adalah rekomendasi. Kita bisa minta rekomendasi teman-teman yang sudah masang lama, yang sudah memasang lama, sehingga nanti kita bisa mendapatkan komponen-komponen maupun part-part dari PLTS yang bagus dan berkualitas. Itu seperti itu ya mungkin. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Dikarenakan waktu hampir habis, maka ini untuk sesi diskusi saya buka untuk satu orang lagi. Di sini ada satu orang yang raise hand, yaitu atas nama Arif Madura. Saya persilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya salah satu pengguna PLTS mungkin sudah 8 bulan ya. Terkait ini regulasi ke depan itu apakah perlu izin ya? Saya kemarin tidak jelas ada sentilan ada terkait dengan perizinan terkait PLTS. Saya sendiri pengguna off-grid, full off-grid 2400 BP. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh gini Pak ya, untuk PLTS itu sebenarnya tuh kalau kita berbicara profesional itu wajib semua wajib memiliki sertifikasi ya, sertifikat memiliki izin-izin yang diperlukan. Misal kita punya usaha Indomaret ya, Indomaret itu memakai genset. Genset itu ada TO-nya Pak. Sertifikat operasi. Karena masuk dalam kelas tegangan rendah. PLTS juga begitu Pak. PLTS itu sebenarnya masuk ke tegangan rendah, pas tegangan rendah. Makanya dibutuhkan SLO, Pak. SLO. Minimal sertifikat operasi itu minimal itu mengindikasikan bahwa sistem yang kita pasang di rumah kita itu layak operasi dan aman. Layak operasi dan aman, Pak. Ya. Tapi ini pilihan. Pasti teman-teman yang di DIY atau mungkin teman-teman yang melakukan instalasi sendiri mungkin akan sendiri sehingga tidak perlu dan kalau secara kewajiban wajib semua instalasi listrik wajib dilakukan oleh seorang ahli yang bersertifikasi. Tapi instalasi listrik di rumah kita minimal itu memiliki standar-standar yang harus kita penuhi kayak tadi bahwa sertifikat operasi harus kita penuhi. Terus kita peringat
Terus kita harus mempersiapkan tentang switch gear yang baik dan sesuai. Kabelnya harus sesuai, itu semuanya harus sesuai, Pak, sehingga instalasi kita itu aman dan nyaman. Kita ini berurusan dengan listrik, Pak. Berurusan dengan listrik itu potensi bahaya itu ada. Atau potensi bahaya kebakaran, potensi bahaya kesetrum, atau potensi-potensi bahaya yang lainnya yang bisa merugikan kita sendiri. Maka kalau bisa standarisasi, kenapa kita tidak mau ya? Tapi ini pilihan saja bahwa standarisasi itu sangat penting dan diperlukan untuk mengamankan dan membuat kita nyaman di dalam instalasi listrik di rumah kita. Nih, bahwa semua harus standarisasi. SLO ada, SLD ada. Walaupun kita memakai sistem off-grid, Pak, tapi saya juga sistem bisa dikatakan sistem hybrid kan sistem off-grid juga. Tapi saya juga harus punya SLO bahwa kita dicek dari melakukan pengecekan secara rutin dan bisa dipastikan bahwa aman dan nyaman. Mungkin seperti itu, Pak, ya. Pak Arief, Madura. Baik, mungkin dari Pak Arief atas jawaban Pak Teman Sujadi sudah cukup ya, Pak? Mungkin ini saya cukupkan saja untuk termin kedua sesi diskusi. Sedikit, Mbak. Oh, iya. Silakan, Pak. Yang ngeluarkan SLO untuk PLTS itu siapa? Karena kan untuk SLO sendiri, PLTS kan jarang ada itu. Hanya untuk listrik biasa, listrik umumnya PLN. Oh, ada. Apakah, Pak, ada lembaga yang bisa untuk SLO listrik sendiri itu hampir sama dengan SLO PLTS, tapi mungkin nanti di SLO PLTS nanti ada itu, Pak, ada poinnya SLO PLTS berapa KWP itu ada tambahan sedikit seperti itu. Untuk sistem dan untuk sistem dan lain-lainnya itu hampir sama. Tapi ada perbedaan di nama dan registernya aja seperti itu, Pak, ya. Sama lembaga yang mengeluarkan SLO sama juga lembaga yang mengeluarkan SLO untuk PLTS itu sama. Itu sama dan mereka bisa melakukan itu, Pak, ya. Oh ya, terima kasih. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya lanjutkan untuk termin 3. Termin 3 ini kami memilih pertanyaan dari beberapa peserta yang telah mengisi form pendaftaran. Terdapat 3 pertanyaan menarik yang telah kita pilih. Untuk yang pertama, ada dari Aditria Rizky Ramdhani dengan pertanyaan, bicara mengenai solar panel, spesifikasi solar panel seperti apa yang kompatibel untuk dipakai rumahan dari segi ekonomis, fungsional, serta kapasitasnya. Untuk Pak Temuan Sujadi, silahkan langsung dijawab, Pak. Terima kasih. Oke, dari fungsional, ekonomis, dan oke ya. Berarti kita mau berbicara tentang technical dan desainnya. Technical dan desain berarti kalau itu disesuaikan dengan space rumah kita. Misalnya kita membutuhkan ini. Ya, kita kalau bicara tentang desain dan teknikal, kita bisa nih, kita membutuhkan 10 kWh. Kalau kita konversi ke panel surya itu kita minimal membutuhkan 2 kWp itu. Kalau kita tarik lagi desain untuk pemasangannya, berarti kita membutuhkan sekitar 6 meter persegi, karena 1 kWp nya kita membutuhkan sekitar 3 meter persegi, ya. Sorry, 6 meter persegi. Iya, 6 meter persegi, kalau 2 kW berarti 12 meter persegi. Berarti ya, disesuaikan. Kalau sesuai dengan itu, berarti kompatibel seperti apa? Kompatibel dipasang di rumah sampean. Sampean mempunyai space ya, sekitar 12 meter persegi, atau mungkin space-space yang lain. Karena seringkali itu perumahan-perumahan yang mempunyai genteng kecil, itu juga akan memiliki kendala-kendala untuk area pemasangan. Area pemasangannya itu seperti apa nanti? Nah, kalau dari desain dan penempatannya ukuran sudah sesuai, baru kita akan memilih ke komponennya. Kita memilih komponennya itu seperti apa tadi, kita memilih yang mempunyai high teknologi atau teknologi terbaru dari PLTS, seperti yang tadi yang bawah sekarang sudah ada mono MBB half calf, jadi sudah memiliki efisiensi yang sangat besar. Nah, berarti kalau kita memasang 2000 watt peak
kita cukup memasang 500 WP kali 4 lembar, itu sudah mendapatkan sekitar 2000 watt peak. Berarti kan semakin besar yang kita butuhkan, kita bisa memakai pilihan PL, panel surya yang besar juga. Terus kedua, kita untuk komponen-komponen kecilnya semacam inverternya atau semacam kabelnya, kita bisa memilih beberapa brand-brand yang sudah ada di pasaran atau sudah memiliki track record bagus sehingga bisa performanya bisa terjaga dengan baik. Misal kita memakai Growat, SMA, memakai ICA, memakai Kenika, atau memakai beberapa brand-brand lain yang harganya cukup mahal, itu bisa kita jadikan patokan untuk mendesain dan memaksimalkan fungsional dari alat yang kita gunakan. Tentu dari desain dari alat itu nanti akan kolerasi dengan budgeting. Budgetingnya kita berapa? Bisa aja kita memilih peralatannya dengan merek-merek atau brand-brand yang terbagus, nanti budgetingnya tidak ada. Seperti itu tadi, beberapa kendala itu ada kendala dari segi komponen, dari segi teknikalnya, dari segi desainnya, atau dari segi switch gear, atau dari segi lainnya, atau segi dari regulasi, nanti akan kepentok lagi di yang terakhir, budgetingnya. Budgetingnya berapa? Itu nanti budgetingnya, kalau budgetingnya sudah bisa dikondisikan, bisa aja kita memasang PLS dengan cara itu sistem cicil ya. Sistem cicil itu sistem kita ingin mencapai 5000 watt, tapi kita memasangnya cuma 1000 watt dulu. Tapi step by step nanti kita upgrade sampai kebutuhan energi kita terpenuhi. Jadi bahwa semua PLTS dari desain fungsional, mau dari cost, mau dari safety, untuk lainnya akan kembali ke budgetingnya terakhir adalah budgetingnya. Kalau budgetingnya sudah oke, berarti nanti tinggal yang ya, tadi dari segi material, dari segi cost, dari segi desain, dari segi penempatan, atau dari segi lainnya bisa kita kondisikan sebaik mungkin. Seperti itu. Seperti itu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Di sini masih ada dua pertanyaan terbaik lagi dari form pendaftaran. Untuk yang kedua, ini ada dari Robi Prasetyo dengan pertanyaan, bagaimana rencana perkembangan PLTS di Indonesia saat ini dan untuk tahun-tahun mendatang? Apa hambatan dan peluang dalam pengaplikasian PLTS sebagai sumber daya terbarukan? Apakah pemasangan panel surya di atap gedung atau rumah dapat membahayakan lingkungan? Seberapa efektifkah terkait biaya dan hal lain dibandingkan dengan sumber daya terbarukan lainnya? Oke, pertanyaannya. Oke, ini ya. Bahwa tadi PLTS menjadi salah satu alternatif ya, percepatan energi baruan energi di Indonesia. Karena apa? Potensinya paling besar. PLTS potensinya paling besar di atas 200 gigawatt dibandingkan dengan energi-energi lain, mikrohidro, wind turbine, atau mungkin pembangkit energi terbarukan lainnya, itu potensinya masih di bawah PLTS. Makanya pemerintah melakukan stimulus atau melakukan kajian-kajian bagaimana mempercepat bauran energi di Indonesia itu dengan cara-cara seperti itu. Nah, makanya permen sekarang yang sedang digodok dan sedang di mungkin harus didilkan itu yang 100% ekspor itu bisa jadi menjadi berita menarik untuk teman-teman semua yang ingin memasang PLTS 100% ekspor ya, itu menjadi berita menarik sehingga menjadi pilihan untuk kita memasang PLTS. Nah, maka PLTS akan mengganggu lingkungan. Semua gini, kalau kita membaca lingkungan itu aspeknya banyak sekali. Kita tidak bisa menjustifikasi sebuah produk itu akan mengganggu sebuah lingkungan. Contohnya seperti ini ya. Contohnya apa ya? Contohnya misal kita menggunakan peralatan elektronik kita. Apakah peralatan elektronik kita itu tidak mengganggu lingkungan? Padahal dalam proses produksinya itu memakai bahan baku ini, memakai bahan baku A, memakai C, semua itu pasti akan menimbulkan atau menimbulkan efek yang terhadap lingkungan. Tapi kita tariklah seberapa besarnya itu yang ini berarti ada di situ. Seberapa besarnya potensi yang mengganggu lingkungannya itu? Gitu. Apa yang menjadi isu bahwa PLTS mengganggu lingkungan? Apa mungkin dari segi produksi bahannya? Produksi bahannya karena menggunakan silikon.
Oke, karena mengambil silikon dan lain-lain itu mungkin akan mengganggu proses atau mungkin paling banyak untuk itu proses lingkungannya tadi itu ya. Gitu. Tapi apakah di negara-negara maju dengan kita memakai batu bara, dengan memakai minyak, apakah lebih bersama mana potensinya saat kita menggunakan PLTS? Nah, itu perbandingannya kan kita perbandingannya ke sana. Jadi PLTS itu tetap ada potensi mengganggu lingkungan itu ada, tapi porsinya seberapa? Itu yang tekankan kita di situ. Terus apalagi dari saya lupa pertanyaannya. Yang di bawah deh. Ini Pak, pemasangan panel surya di atap gedung atau rumah dapat membahayakan lingkungan. Seberapa efektifkah terkait biaya dan yang lain dibandingkan sumber daya terbarukan yang lain? Okay. Untuk sumber daya terbarukan lain itu memiliki beberapa kendala ya. Misal kita memasang mikrohidro berarti kita tidak bisa pasang sembarangan. Kita misal memasang mikrohidro, misal kita pasang mikrohidro itu hanya daerah-daerah tertentu yang bisa kita pasangin ya. Misal daerah-daerah pegunungan atau daerah-daerah lainnya yang bisa kita pasangin mikrohidro. Karena kita butuh air, butuh tekanan air, dan tidak semua daerah itu ada potensi air. Tapi kalau PLTS itu semua daerah itu bisa dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau kayak kedua, misalnya kita memasang wind turbine atau kita membutuhkan tenaga angin ya. Nah, tidak semua daerah itu mempunyai potensi angin yang bagus. Kayak di kajian ilmiah di Sidrap atau di Jawa Barat itu hanya mereka-mereka saja, daerah-daerah saja yang bisa dipasangin wind turbine. Untuk PLTS nggak ada masalah seperti itu. Itulah yang menjadi kajian menarik bahwa PLTS itu bisa dimaksimalkan sebesar mungkin potensi energinya. Nah, bahwa ya 200 gigawatt itu sangat besar ya, sangat besar itu bisa seandainya tadi bahwa simulasi seandainya 1 juta pelanggan PLN itu memakai 1000 watt peak dari PLTS itu sudah mencapai 1 megawatt. Kalau 1 juta itu memasang 5.000, 10.000, tentunya akan perkalian energi yang digunakan atau mengurangi emisi karbon dan lain-lainnya pasti akan lebih besar lagi. Karena penggunaan dari batu bara, penggunaan dari minyak yang untuk pembangkit listrik di PLN nanti akan semakin berkurang karena pemakaian PLTS kita gencarkan. Mungkin seperti itu mungkin jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Memang mungkin energi matahari ini sangat cocok sekali ya Pak dibandingkan energi yang lain karena kita tidak membutuhkan tempat khusus untuk memasangnya. Nah, mungkin untuk sesi pertanyaan sudah cukup Pak. Sangat antusias sekali ya Pak partisipan pada seminar hari ini. Pertanyaannya sangat banyak dan sangat aktif sekali para peserta. Mungkin terima kasih atas pertanyaan dari para partisipan. Mengingat dalam acara ini terdapat door prize untuk peserta yang terpilih, yang telah kami pilih melalui pertanyaan-pertanyaan terbaik. Berikut saya bacakan peserta tersebut. Untuk yang pertama ada Aditya Rizky Ramdhani, kemudian Robi Prasetyo, kemudian Fauzan Ihlamul, dan yang keempat Rizky Maulana. Nah, untuk peserta yang telah saya sebutkan, diharap setelah acara ini dapat menghubungi panitia. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Temon selaku pemateri. Beliaulah yang luar biasa baiknya memberikan door prize yang ditujukan untuk peserta. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak pula ya Pak. Dan untuk peserta dengan pertanyaan terbaik, semoga apa yang diberikan Pak Temon bermanfaat untuk kalian semua. Baik, demikian sesi penyampaian materi dan tanya-jawab diskusi Seminar Ahli 2021. Sebelum saya tutup sesi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Energi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Kebutuhan yang meningkat terhadap energi juga pada kenyataannya bertabrakan dengan kebutuhan umat manusia untuk menciptakan lingkungannya yang lebih bersih dan bebas dari polusi. Berbagai konsideran ini menuntut perlunya dikembangkan sumber energi alternatif yang dapat menjawab permasalahan saat ini. Solar cell merupakan pembangkit listrik yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya yang
berkelanjutan atau sustainable, serta jumlahnya yang sangat besar. Matahari merupakan sumber energi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kebutuhan energi masa depan. Jumlah energi yang begitu besar yang dihasilkan dari sinar matahari membuat solar cell menjadi alternatif sumber energi masa depan yang sangat menjanjikan. Solar cell juga memiliki kelebihan menjadi sumber energi yang praktis, mengingat tidak membutuhkan transmisi karena dapat dipasang secara modular di setiap lokasi yang membutuhkan. Berbagai teknologi telah dikembangkan dalam proses pembuatan solar cell untuk menurunkan harga produksi agar lebih ekonomis. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya kembalikan ke MC, akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan operator dimohon siap untuk mendokumentasikan. Baik, saya mulai saja. Di sini ada 8 slide. Yang pertama dulu ya, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide keempat. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kelima. 1, 2, 3. Untuk slide keenam. 1, 2, 3. Lanjut sesi ketujuh. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide ke-8, 1, 2, 3. Demikian sesi dokumentasinya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Temo Sujadi selaku pemateri pada seminar ahli 2021. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita ambil ilmu dan manfaatnya, sekaligus berguna bagi kehidupan kita. Dan semoga pengalaman-pengalaman dan apa yang telah diraih beliau dapat memotivasi kita untuk mencapai hal-hal yang lebih baik. Saya Nadia Tasya selaku moderator dan mewakili panitia SRE Polines meminta maaf apabila ada tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Nadia Tasya selaku moderator. Untuk hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum memasuki salam kasih, ada sesi pembagian hadiah untuk 4 partisipan yang memberikan pertanyaan menarik dan telah melalui beberapa seleksi oleh panitia. Yang pertama, selamat kepada Aditya Rizky Ramdhani dengan pertanyaan, bicara mengenai solar panel, spesifikasi solar panel seperti apa yang kompatibel untuk dipakai rumahan dari segi ekonomis, fungsional, dan kapasitasnya. Yang kedua, selamat kepada Robi Prastio dengan pertanyaan, bagaimana rencana perkembangan PLTS di Indonesia saat ini dan untuk tahun-tahun mendatang? Apa hambatan dan peluang dalam pengaplikasian PLTS sebagai sumber daya terbarukan? Apakah pemasangan panel surya di atap gedung atau rumah dapat membahayakan lingkungan? Seberapa efektifkah terkait biaya dan hal lain dibandingkan dengan sumber daya terbarukan lainnya? Untuk yang ketiga, selamat pada Fauzan Ihwamul Kamil dari Polines dengan pertanyaan, PLTS sistem on-grid dapat melakukan ekspor daya listrik ke PLN, lalu untuk regulasi penjualan listriknya ke PLN bagaimana, serta bagaimana caranya agar kita tahu berapa besar daya listrik PLTS yang kita miliki yang telah dikirim ke grid PLN setiap bulannya. Untuk yang terakhir, selamat kepada Rizky Maulana dengan pertanyaan, bagaimana cara preventif maintenance photovoltaic panel yang baik dan benar? Lalu jika photovoltaic panel ada crack akibat eksternal, hujan es, hewan, dan lain-lain,
di satu titik dalam panel, apakah output power tetap stabil? Jika berkenan menjawab, apakah sudah ada produsen silicon cast untuk photovoltaic panel di Indonesia? Untuk peserta yang saya sebutkan tadi, bisa diharapkan untuk menghubungi panitia untuk pengambilan hadiahnya. Untuk itu, terima kasih kepada narasumber, moderator, serta partisipan yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk Zoom Ella dan semua media partner yang ikut mendukung jalannya acara ini. Saya Regita Fitri Cahyani selaku pembawa acara, pamit undur diri. Saya mewakili segenap panitia mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.